Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Oke Selamat malam teman-teman Ketemu lagi Kita masih stay di kelas MSO 3 kali ini Yang dimana Kali ini Kita di Banyak produk-produk yang luar biasa Disponsori oleh produk-produk yang luar biasa Ada Nasami Ada NSTM Ada NCX ada Mr. Big, ada Tresemin, Triple Six, ada Sampo Sanas, ada Agarika. Nah, malam ini malam Jumat Bapak Ibu, tapi jangan lupa ya. Mr. Bignya Big bagi Bapak-bapak dipakai. ncs nya NSTM. jangan lupa dipakai, tapi sebelum tarung, tarung coba <tarung> minum NSTM dulu plus kopi. Paginya jangan lupa gunakan Sampo Sanas. Kalau misalnya sama badannya masih pegal, Jangan lupa minum agarik sama NST, biar kembali sehat. Jadi, malam Jumat malam penuh dengan pertarungan produk NASA, Bapak Ibu. Yeah. Jadi, monggo kesempatan buat teman-teman uh, uh, untuk colek-colek mitranya, colek stokisnya, colek upline-uplinenya, informasikan lewat grup, di japri lewat grup. Karena malam ini kita akan uh, guru besar kita akan memberikan sebuah materi lanjutan dari materi semalam yang dimana malam ini adalah tentang sailing dan recruiting. Kalau semalam uh, guru master kita sudah apa sudah menjelaskan tentang keajaiban prospecting. Uh, artinya teman-teman sudah memahami tentang prospecting seperti apa, di mana. Bapak Pak Agus semalam sudah menjelaskan semua cara prospecting itu seperti apa yang notabene nya prospecting itu adalah bagian silaturahmi yang sebenarnya sudah sangat membudaya di masyarakat kita itu artinya sebenarnya sebuah hal yang mudah nah, setelah kita mendapatkan prospecting atau kontak-kontak dari prospecting tadi apa tindakan selanjutnya artinya selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah kita mendapatkan kontak-kontak yang kita prospecting tadi atau daftar-daftar nama yang sudah kita buat dari hasil prospecting yang kita lakukan setiap hari ya malam ini akan dijelaskan selanjutnya adalah tentang selling dan recruiting di mana selling di sini kan ada selling bisnis ada selling produk juga jadi diharapkan kepada teman-teman ayo colek-colek mitranya colek stokisnya diinformasikan lewat uh, HP kalau misalnya kelas itu udah mulai karena sayang loh ini materi-materi inti karena di mana sudah masuk hari kelima dari awal bapak ibu sudah dikasihkan materi bagaimana tentang membuka mindset mental block untuk hari ke hari kelima hari ini terus <tuh> sudah juga diberikan bagaimana tentang produk yang powerful itu kalau misalnya ilmu dari awal sudah di kalau misalnya Bapak Ibu pahamin itu dari awal adalah tahap-tahap gimana ketika Bapak Ibu menjalankan bisnis ini Bapak Ibu paham cara menjalankan bahwa bisnis NASA itu mudah Tuh, mindset kita dibuka mental block kita dibuang selanjutnya apa selanjutnya kita disajikan dengan produk-produk powerful yang dimana produk-produk ini adalah mendukung di lapangan ketika kita menjalankan bisnis ini. Bahkan produk salah satunya, produk satu-satunya ya, produk The Batch kita adalah NSTM yang hari ini <gif> luar biasa, di mana omset teman-teman dari NSTM itu luar biasa. Bahkan mitra-mitra baru pun yang baru gabung di NASA itu sudah bisa menghasilkan cuan. Karena apa produk NSTM ini? Lagi-lagi satu-satunya produk di NASA yang mampu menjadi pintu dobrak atau booster pintu terdepan untuk membuka maksudnya produk-produk lain gitu. <tuh> Jadi, ayo Bapak Ibu, nah, jangan dilewatkan ilmu-ilmu yang sudah dari awal terus dari awal Bapak Ibu sudah nonton, sudah catat Terus malam ini juga adalah ilmu intinya juga bagian dari keahlian, bagian dari lima keahlian, bagian dari salah satu dari lima keahlian yang dimana Lima Keahlian ini yang harus betul-betul uh, bapak ibu di luar sana memahami, karena kalau betul-betul bapak ibu menguasai lima keahlian ini, saya pastikan bahwa masa depan Anda cerah di bisnis ini. Keahlian pertama, apa kemarin sudah dijelaskan sama Pak Agus tentang prospecting? Ini luar biasa. Prospecting lagi-lagi, prospecting itu mudah. Lagi-lagi, prospecting ini selalu tidak jauh beda dengan yang sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari, tapi kadang kita tidak menyadari. Itu artinya kan silaturahmi sebenarnya. Kalau misalnya Anda memahami bahwa bisnis ini adalah bisnis jaringan, berarti Anda harus memahami tentang prospecting, Bapak Ibu. Kalaupun misalnya sudah paham tentang bisnis NASA, terus kalau tidak dijalankan prospecting, ngapain Bapak Ibu jalankan bisnis ini? Karena jelas-jelas bisnis ini adalah membangun tim, membangun sebuah jaringan. Dengan apa? Ya dengan memprospekking orang. Tuh. Apa ruginya, toh? Kita cuma silaturahmi, minta nomor HP, janjian kita ketemuan. Kan nggak ada ruginya. Terus apa untungnya juga? Ketika Anda tidak melakukan prospekting. Ada nggak untung bagi Anda di sini? Kalau nggak ada untung, ya ayo prospekting saja. Kalau misalnya ternyata... Prospecting yang kita lakukan menguntungkan bagi kita dan itu adalah bagian inti bagaimana kita membangun bisnis ini bapak ibu. Jadi saya berharap kepada teman teman siapkan catatan siapkan tulisan karena ilmu ilmu yang biasa disampaikan adalah ilmu ilmu yang luar biasa karena ini yang harus betul betul bapak ibu di luaran sana memahami tentang lima keahlian ini yang dimana kemarin sudah dijelaskan tentang prospecting malam ini tentang sharing dan recruiting. Wah oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana caranya gimana sih setelah kita janjian sama orang yang sudah kita prospecting atau kita sudah janjian ketemu misalnya. Caranya gimana? Nah, malam ini akan dikupas tuntas, diajarkan caranya Bapak Ibu. Anda itu diajarkan caranya, bagaimana cara ketemu, bagaimana cara menyapa, bagaimana cara memulai, Anda memulai selling produk ataupun selling bisnis. Semua diajarkan di sini, Bapak Ibu. Jadi sayang kalau misalnya Bapak Ibu tidak 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 benar benar memantau uh, live malam ini, yang dimana beberapa malam ini mulai dari malam pertama itu sebenarnya ilmu ilmu kunci, ilmu ilmu a, ilmu ilmu inti atau materi materi inti yang disampaikan oleh guru besar kita semua. Dan itu kalau bisa dipahamin semua. Anda saya pastikan Anda menjalankan bisnis ini itu gampang. Melihat ke depan itu cerah, Bapak Ibu. Oh, ternyata bisnisku itu caranya seperti ini ya? Oh, ternyata bisnisku itu seperti ini. Mau bisnis NASA itu sebenarnya bisnis ya tetap lagi-lagi mudah sebenarnya, Bapak Ibu. Kalaupun misalnya Bapak Ibu ternyata lewat online pun belum memahami secara mendalam, kita juga dari Dinet mendiakan namanya sebuah pelatihan yang khusus untuk bagaimana Anda membongkar mental block Anda dan bagaimana Anda memiliki lima keahlian ini, itu kita pun ada pelatihannya. Itu Master Seller Intensif. Dan kebetulan tanggal 25 itu, 25 sampai tanggal 27 itu ada Master Seller Intensif, Bapak-Ibu. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu belum daftar atau belum penasaran sama MNC. itu seperti apa sih sebenarnya? Saya rasa dari testimoni-testimoni yang ada dari kemarin sampai tadi pagi pun sampai tadi siang itu adalah beberapa beberapa mitra yang sudah pasca lulusan MSc di mana mereka sudah mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di MSc. Jadi ayo yang belum daftar monggo tiketnya satu juta ya dua malam tiga hari bapak ibu. Jadi manfaatkan investasi leher ke atas bapak ibu. Saya pastikan bahwa Anda tidak akan merugi ketika Anda mengikuti MSI. Kalau misalnya Anda pun rugi, insya Allah kita garansi lah. Kalaupun katakan rugi ya kita balikin lagi duitnya Bapak Ibu. Jadi ayo jangan sia-siakan. Jadi kalau misalnya Bapak malam ini Bapak Ibu mendapatkan secara teorinya Atau mungkin memang belum memahami bagaimana menguasai lima keahlian ini atau mungkin Anda masih bertanya mental block saya itu seperti apa sih? Apa sih yang ada dalam diri saya kok? Saya kok nggak maju-maju kok? Saya banyak alasan. Oh itu akan dikupas tuntas Bapak Ibu. Akan dibuka semua mental block Anda di MSI nanti. Jadi malam ini uh, uh, saya berharap kepada teman-teman fokus ke live. Karena sebentar lagi saya akan memanggil guru besar kita semua akan memaparkan tentang bagaimana selling dan recruiting diajarkan caranya bagaimana ketika Anda sudah berjanjian atau bertemu dengan calon-calon prospek Anda. Oke, okay? kita langsung saja memanggil beliau Bapak guru besar kita semua, guru master seller kita, Bapak Agus Anwar JS Crown Diamond Director. Oke, Bapak Ibu, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. Semangat pagi. Yes. Oke, luar biasa sekali. Alhamdulillah, hari ini sampai hari yang keempat kita bisa membersamai Anda di kelas ya, di kelas kalau tadi siang uh, Anda sudah dibersamai dengan tim-tim DINET dengan uh, testimoni dan talk show, ya. Dan tentunya dari situ Anda bisa melihat hal-hal yang luar biasa sekali ya. Pertumbuhan, perkembangan ya. Nah, di situ kelihatan sekali. Kemudian juga dari testimoni-testimoni yang testimoni muncul Uh, Bapak Ibu juga sudah bisa melihat ya bahwa setiap orang yang mau belajar, setiap orang yang mau praktek, ternyata bisa berkembang. Dan ternyata nasa ini tidak sulit, nasa ini mudah Bapak Ibu ya, ya karena memang salah satunya uh, selain sistemnya juga sangat sederhana sekali, didukung dengan uh, kekuatan produk yang luar biasa, produk-produk yang sangat mendukung, produk-produk yang memang uh, bisa untuk bisnis. Nah, seperti yang saya, kita uraikan kemarin ya, kekuatan produk. Nah itu harus Anda pelajari sehingga Anda betul-betul mengerti bahwa bisnis Anda ini bukan sesuatu yang sulit untuk di, dikerjakan. Oke Bapak-Ibu, malam hari ini uh, kita akan mengajak Anda untuk belajar bersama ya, yaitu tentang selling dan recruiting. Di mana sebelumnya uh, kita sudah belajar dari pertama tentang mental block, Kemudian hari kedua kita belajar tentang mesin uang, ya, tujuan Anda secara bisnis, yaitu mesin uang membangun mesin uang Anda. Kemudian yang ketiga kemarin, hari ketiga kita belajar tentang kekuatan produk, ya, yang menjadi inti, supaya bisnis atau supaya kekuatan uh, mesin uang itu bisa menghasilkan uang. Nah, kemudian hari keempat ini, nah kita akan mempelajari satu keahlian lagi, ya, uh, dua keahlian, ya. Ini ada selling dan recruiting. Ya, jadi, apa yang harus Anda kerjakan? Lima keahlian utama, Bapak-Ibu ya. Prospecting, selling, recruiting, follow-up, dan menjadi usungtor. Tapi, lima hal ini tidak akan bergerak kalau mental block kita belum benar. Ya, kita masih digungkung dengan mental block yang negatif. Kita masih kaki kita diikat. Nah, mau melangkah ditarik, mau melangkah ditarik dengan ketakutan, rasa malu dan lain sebagainya. Ya, lima keahlian ya, cuma sekedar lima keahlian. Ya, bukan sebagai sebuah keahlian yang itu bisa membuat Anda jadi kaya, Pak Ibu. Nah, oke. Okay. Jadi mental block itu menjadi landasan dasar dari lima keahlian yang harus Anda miliki dan harus anda kuasai. Oke, bapak ibu untuk mempersingkat waktu ya, kita langsung aja masuk ke materi utama hari ini yaitu selling dan recruiting. Uh, tolong uh, untuk nah ini ya selling dan recruiting bapak ibu. Ya jadi kenapa kok kita harus selling dan recruiting ya? Nah tentunya jawabannya cuma satu aja bapak ibu ya. Kita berbisnis dengan sistem penjualan berupa jaringan penjualan nah, dan yang namanya bisnis itu pasti harus selling. Ya bisnis itu ya selling itu sendiri, penjualan itu sendiri ya itu yang namanya bisnis, bapak ibu ya. Jadi uh, Anda bisa lihat di luaran sana semua orang berbisnis, semua orang buka toko, semua orang menjual produk, yaitu yang namanya bisnis, bapak ibu ya. Dan intinya menjual produk. Jadi kalau uh, kita dikatakan wah menjual itu tidak sistem, nah mungkin orang yang mengatakan itu belum jelas to apa. Jadi jangan jangan salah paham ya. Jadi kalau anda mau bisnis ya anda harus belajar menjual. Oke, jadi arah dari bisnis kita sekali lagi ya selalu saya akan terus ya. Jadi arah semua kegiatan anda, baik itu prospecting, baik itu selling, recruiting, follow up, usung tor, ya, kemudian aja merubah mental anda, ya, meng meng merubah mental blok anda, itu arahnya tetap satu. Arah dan target bisnis anda itu tiga tahun ke depan, anda harus membangun mesin mencetak uang. Nah ini menjadi arah, ini menjadi target anda. Jadi arahnya tidak kemana-mana Bapak Ibu ya arahnya tetap seperti ini mesin pencetak uang Anda adalah bentuk jaringan ya seperti kemarin waktu saya jelaskan mesin pencetak uang Anda Anda bisa memilih ya memilih mesin pencetak uang yang besar atau yang kecil nah caranya sama untuk bangunnya ya caranya tetap dengan lima keahlian utama yaitu prospecting, selling, recruiting, follow up dan menjadi usung tor. Caranya tetap sama. Mau mesin uangnya kecil, cuma tiga kaki, ya caranya sama. Ya mau mesin uangnya setengah gede, sepuluh kaki, ya caranya sama. Mau mesin uangnya dua puluh kaki, ya caranya sama. Tetap dengan lima keahlian utama. Kalau Anda mungkin merasakan dua puluh kaki ini masih terlalu kecil sebagai mesin uang Anda, ya perbesar lagi dong. Ya, 50 kaki, 100 kaki, dan Anda sudah tahu bahwa Anda punya peluang untuk ke arah itu. Karena apa? Tergantung dari prospecting Anda. Semuanya tergantung kembali lagi ke prospecting Anda. Nah, jadi ini yang menjadi target Anda, Bapak Ibu ya. Mesin uangnya. Nah, yang jelas mesin uang ini jelas. Ini akan berikan penghasilan di atas 500 juta ya royaltinya ini mesin uang yang pertama, kemudian target Anda berikutnya, otomatis sudah. Mesin uang yang kedua itu akan ngikutin mesin uang yang pertama. Jadi sebetulnya ada membangun mesin uang yang pertama, itu sudah sama dengan membangun mesin uang yang kedua. Itu dahsyatnya bisnis NASA. Coba. Kalau Anda mau pelajari lagi mesin uang, Anda ulangi lagi ya. Anda ulangi lagi materi yang kemarin tentang mesin uang. Nah, Anda akan mengerti betul bahwa apa yang Anda kerjakan di NASA ya membangun bisnis NASA Itu tidak akan pernah sia-sia Bapak Ibu Ya karena memang Mesin uangnya sangat besar sekali ya Jadi membangun mesin uang Satu saja Itu efeknya Di belakangnya ada mesin uang tersendiri yang akan ngikuti Dan itu nggak perlu dibangun Sudah ngikutin aja otomatis Tapi Anda bisa dapat dua-duanya ini Nah ini yang luar biasa nah, Makanya jangan pernah lepas target dari mesin uang ini sehingga arah kita itu jelas arah kita itu ke arah mana nah karena banyak sekali saya lihat teman-teman uh, ini ya bergabung di bisnis nasa tapi mereka hanya sekedar hasil, asal jalan mereka coba-coba mereka tidak mengerti arahnya mau kemana saya itu bisnis nasa itu arahnya mau kemana nanti masa depan yang saya raih seperti apa ya kenapa harus saya perjuangkan kenapa saya harus belajar kenapa saya harus bayar tiap pendidikan. Itu banyak yang tidak mengerti. Ibaratnya pegang mobil Ferrari tapi nggak ngerti cara mengendarainya dan Ferrari ini bisa mencapai kecepatan yang seperti apa. Nah, itu tidak mengerti. Nah, makanya kan selalu di setiap season pasti arah ini akan selalu saya munculkan. Supaya apa? Mengingatkan anda terus bahwa arah anda itu adalah membangun mesin uang, Bapak Ibu. Ya, coba anda lihat tadi mesin uang yang pertama sudah bisa menghasilkan 500 juta ke atas. Mesin uang yang kedua, otomatis ya itu otomatis ada potensi 800 juta. Total keduanya itu sudah ada di tangan anda itu bisa 1, sekian m Bapak Ibu ini bisnis yang sebetulnya sangat langka sangat langka kalau anda mau buka warung soto warung bakso buka Indomaret anda bisa berpenghasilan 1,3 miliar itu kalau mau buka Indomaret itu anda harus punya Indomaret berapa itu Bapak Ibu ya saya punya temen ya yang dia punya Indomaret itu ya. modalnya Indomaret itu kalau tidak salah untuk beli franchise-nya saja sekarang sudah kisaran ya sekitar 3 miliatan tuh sekarang itu belum harusnya diain tempat belum bangunnya ya kalau sewa paling tidak ya sewanya 20 tahun bukan dengan kurang lebih bermodal sekitar 3 miliar ya plus kalau plus tanah dan sebagainya bisa jadi harus keluar empat, uang 4 sampai 5 miliar itu nah, itu per bulan kisaran penghasilannya ya gantung rame atau tidak Ya, ramai atau tidak toko itu. Kalau tokonya biasa-biasa saja hanya sekitar 10 sampai 15 juta per bulannya itu. Coba, 10 sampai 15 juta itu butuh keluar modal ya 4 sampai 5 miliar. Nah, dengan bisnis ini dengan 20 kaki Anda punya potensi 1 miliar. 1 miliar dibagi 10 juta berapa ya? piro Berapa? Bang Norman nih. Loh. Satu miliar dibagi 10 juta. Ya, itu kurang lebih ya 100 ribu. Anda harus punya Indomaret sejumlah kurang lebih 100 ribu toko. 100 ribu toko kali... eh modal 4 sampai 5 miliar berarti modalnya harus 400 miliar bapak ibu setengah triliun ini loh 500 miliar gila nah, coba dari apa ya setelahnya kita belajar berhitung seperti itu anda bisa melihat perbandingan uh, antara bisnis Anda dengan bisnis-bisnis yang di luar sana yang mungkin Anda selalu berpikir, wah itu bisnisnya lebih baik daripada NASA, oh itu lebih canggih daripada NASA, oh itu lebih menguntungkan daripada NASA. Nah, kalau Anda sudah ngerti itu hitung kan seperti ini, Anda akan melihat kan? Ternyata, nah, ada apa-apanya sebetulnya. Ya, tidak ada apa-apanya, Pak Ibu. Nah, itulah kedahsyatan dari bisnis Anda. Ya mungkin orang hanya lihat, wah Anda e, keluar rumah hanya lihat bawa tas ya, demo sana sini, Anda hanya dilihat kayak jadi seorang sales ya. Nah tapi mereka nggak tahu Bapak, Anda itu sedang bekerja untuk membangun mesin uang Anda untuk tiga tahun ke depan. Ya kayak cerita kemarin Bu Isti, eh Bu siapa Sidarjo kemarin? Isma ya yang selalu dikatain wah salesnya mau lewat nih oleh teman-teman di pabriknya salesnya mau lewat nih <laughs> tapi anda lihat kan perbedaan sekarang kehidupan Bu Isma dengan teman-teman di pabriknya ya bumi sama langit dong nah bumi sama langit Bapak Ibu sehingga akhirnya apa teman-teman di pabriknya pada ngikut masuk ke bisnasa nah itu salah satu contoh saja, Pak Ibu ya. Salah satu contoh supaya Anda semakin paham bahwa apa yang Anda kejar ini bukan sesuatu yang remeh, sesuatu yang kecil ya, tapi ini suatu peluang yang luar biasa. Maka saya sering bilang, proyek ini proyek besar Anda. Ini proyek besar Anda. Makanya saya sering bilang, total rugi kalau Anda enggak bisa berhasil di bisnis ini rugi ya karena kalau anda lihat konsep networknya konsep network itu salah satunya menggunakan konsep eh, keajaiban dunia nomor 8 yaitu konsep eksponensial satu-satunya konsep eksponensial yang bisa anda gerakkan sebagai bisnis itu adalah konsep eksponensial dalam bisnis multi level marketing. Jadi mesin uang Anda itu, itu konsep eksponensial, Pak Ibu. Konsep keajaiban dunia. Makanya jangan main-main di sini. Jangan hanya sekedar apa istilahnya asal menjalankan di sini. Ya. Nah, dan konsep eksponensialnya itu akan tumbuh berkembang kalau didukung dengan produk-produk yang powerful. Ini sudah, kalau orang Jawa bilang ibaratnya tumbuh, dapat tutup, sudah klop. Nah, tinggal tergantung Anda. Nah, ini. Tinggal tergantung tekad Anda. Anda mau nggak mengejar masa depan Anda? Ya. Nah, tinggal tergantung tekad Anda. Anda tinggal total, Anda tinggal mau belajar, praktek, dan nggak usah dengerin tuh omongan kata orang ya. Jadi apapun mereka bilang tekadku takkan hilang, jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Mesin uang itu yang harus selalu anda pandang karena itu masa depan anda. Maka nggak usah dengerin tuh kata orang-orang yang uh, membuat anda down, uh, membuat anda drop usah dengerin, jangan sampai tekadnya hilang rugi ini proyek besar masa depan Anda dan Anda bisa kejar kalau Anda total cukup Anda investasikan waktu Anda 3 tahun ya, total 3 tahun Bapak Ibu, itu bukan waktu yang lama coba Anda bisa bayangkan setelah 3 tahun ke depan nah Anda bisa pergi ke belakang ini, gambar di belakang ini ini menara Eiffel Nah, kita live dari Paris. Evil, Nah, evil itu hantu. Ini menara hantu bukan. Itu menara evil. Evil, evil itu jahat itu. Ah, evil itu artinya jahat. Devil. Ah, itu iblis. Nah, ini evil. Ya, jadi tiga tahun ke depan, coba. Ya, tadinya Anda nggak pernah berpikir menara evil, Anda bisa ke sana. Kenapa? Mulai hari ini Anda total Setelah MSO 3 Anda total Karena semua ilmunya diberikan Tinggal Anda rajin mengulang Mulai dari materi kelas dari pertama Hari kedua, hari ketiga, sampai nanti hari terakhir Saya berikan semuanya untuk Anda Dan saya pun total Bapak Ibu Saya pun total ya, Sampai mau filek-filek gini ya Tetap gimana caranya Ini harus tersampaikan ya biar teman-teman ini bisa berhasil ya walaupun ada omongan-omongan gak karu-karuan saya tetap sampaikan nah tetap saya sampaikan tekad saya gak akan pernah hilang karena fokus saya cuma satu impian saya cuma satu saya pengen anda sukses saya nggak nggak ngurus anda itu dari jaringan siapa itu saya nggak ngurus nah itu ya siapa yang punya tekad ayo kita sukses bapak ibu oke ya nah ini bapak ibu ya lima keahlian utama yang harus anda kuasai sekali lagi prospecting selling recruiting follow up dan usung tor nah hari ini kita akan belajar tentang selling dan recruiting ya kemarin prospecting sudah nah tinggal anda ulang-ulang lagi Kenapa kita harus selling dan rekruting, Bapak Ibu? Ya, jawabannya ada lima, Bapak Ibu. <laughs> yang pertama, karena mesin uang yang kita bangun bentuknya adalah bisnis jaringan, ya, bisnis jaringan pemasaran. Jangan keliru, ya, kalau jaringan itu bukan jaringan pemasaran, itu yang namanya. Organisasi atau paguyuban, misalnya, juga ada ketuanya, ada wakilnya, bentuknya jaringan juga piramida. Ya, nah, sama, cuma kalau bisnis Anda itu adalah bisnis jaringan pemasaran, karena di situ tujuan membangun jaringan pemasaran ini adalah untuk supaya mengalirkan produk. Dari produk Anda akan dapat penghasilan. Karena itu bisnis jaringan pemasaran Bapak Ibu ya Nah di dalam bisnis jaringan pemasaran Itu harus ada selling dan recruiting Bapak Ibu nah, Jadi kalau cuma selling doang Tanpa recruiting Ya hasilnya terbatas Bapak Ibu Terus terang aja diri kita Kemampuan kita Waktu kita itu juga terbatas Kekuatan kita juga terbatas Bapak Ibu ya Walaupun kita punya 24 jam sehari. Nah, kalau kita hanya menjalankannya seorang diri, menjual. Oke, okay, tetap kita akan dapat uang. Tetap akan dapat uang. Cuma tidak bisa banyak. Nah, tidak bisa banyak. Nah, kalau cuma recruiting doang tanpa selling, hasilnya ya paguyuban. Atau hanya sebuah organisasi tadi Pak Ibu nah, Jadi kalau Anda ingin punya mesin uang yang besar <coughs> Jadi selling dan recruiting harus dilakukan bersama-sama Ya dua-duanya itu harus dilakukan Nah hasilnya mesin uang yang besar dan luar biasanya apa? Kerja keras Anda tidak akan sia-sia Karena mesin uang Anda bisa diwariskan. Ingat ini. Tolong diingat betul-betul. Anda kerja keras 3 tahun, Anda berjuang keras, itu tidak cuma untuk diri Anda, tapi ini untuk anak cucu Anda. Karena bisa diwariskan. Coba. <ketan> Coba dibayangkan dong. Kalau Anda bisa warisin 20 kaki aktif ya. Obset 20 juta PV duitnya sudah sekitar ya paling tidak ya kalau 20 juta PV ya sekitar 400 juta dapat lah 400 juta dapat ya plus stokisnya ya bisa uh, rekening anda tiap bulan bisa tembus 500 juta itu itu bisa diwariskan bayangkan anda tidak tidak menyanyikan waktu anda anda tidak menyanyiakan Hidup Anda dan Anda tidak menyanyikan status Anda sebagai orang tua. Kan sia-sia ya, Anda sudah menjadi orang tua tapi nggak bisa ninggalin apa-apa untuk anak cucu Anda ya, statusnya sia-sia itu sebagai orang tua. Nah, kayak Mas Heri tadi loh, ya. Dia, dia pengen jadi suami yang betul-betul uh, punya status. Bisa ngasih istrinya uang, bisa membelikan anaknya jajan, bisa nyokolahkan anaknya, Dimana sebelumnya kebalikannya, justru isinya istrinya yang hidupin dia. Makanya dia terpacu, mental bloknya berubah, akhirnya mau berjuang dan sekarang terbukti. Ya dengan bisnasa ini, akhirnya terbukti. Dia punya status sebagai suami yang dahsyat, suami yang sangat dihargai oleh istri dan keluarga Anda, nah, keluarganya. Selling, Bapak Ibu, ya. Selling ini dibagi dua. Yang pertama adalah selling produk, yang kedua selling bisnis. Selling produk itu jual produk, selling bisnis itu menjual bisnisnya, menjual jasanya, ya, menjual sistem networknya. Itu yang namanya selling bisnis. Makanya, saya sering bilang, bisnis kita itu selling sistemnya, ya, apa selling. Ya bukan bukan kalau menjual bukan sistem, bukan. Rekrutting itu menjual bisnis. Tetap selling. Itu yang benar. Jadi jangan jangan takut salah ya kalau ada orang lain mengatakan, "Wah, kamu tidak sistem karena kamu cuma jualan saja." Ini sistem malah. Yang namanya bisnis itu ya selling. Coba yang dijual mungkin baru produk belum bisnisnya itu aja nah, mm. ya kan Masih. tapi tetap yang namanya sistem itu ya selling <laughs> ini saya sering ketawa nih kalau ada uh, seorang leader mengatakan wah bisnis kita itu nggak selling wah selling itu nggak sistem wah, ini saya sering ketawa ini wah ini mm. ini perlu sekolah lagi nih harusnya <laughs> cuma sayangnya pada nggak kelem sekolah lagi ini. Ya. Nah oke okay. sekarang kita bahas ya tujuan selling itu apa bapak ibu. Tujuan selling produk itu menciptakan omset bisnis anda. Ya jadi tujuan selling produk ini penting sekali karena semua uang anda, royalti anda, ya bonus-bonus anda itu didapat dari omset dari penjualan produk. Jadi kalau produk, selling produk tidak dikatakan sistem, ya saya sering bilang gini, ya kamu kalau bisnis nggak usah jualan aja, Recruiting aja, bangun paguyuban aja, capek atau malahan. Ya, jadi selling produk yang pertama untuk menciptakan omset. Ini tergantung. Omset akan besar atau ter kecil tergantung dari produk yang ada di situ. Powerful atau tidak. Kalau produknya kurang powerful, sulit dijual misalkan. Ya omsetnya, selling produk tetap ada, tapi omsetnya biasanya kecil. Nah efeknya apa? Bisnis kalau dilihat tidak tumbuh berkembang. Jaringannya banyak. Tapi kalau produk yang ada di situ tidak bisa dijual, omsetnya juga kecil bisnis kalau kita lihat dari luar bisnis itu kelihatannya tidak tumbuh berkembang. Ya, ini. Kemudian tujuan selling yang kedua, selling produk yang kedua ya, tujuannya adalah membangun brand bisnis Anda. Ini penting Bapak Ibu. Saya kemarin membaca buku tulisan seorang pakar ya, pakar MLM seorang leader juga dan dia juga sudah berhasil bisnisnya luar biasa, jaringannya sangat besar, juga besar sekali. Nah, di dalam buku itu beliau mengatakan Pak Ibu ya. Kesulitan salah satu kesulitan membangun network itu kalau tidak punya brand secara personal Coba Logikanya begini Beliau juga menceritakan Ketika kita menawarkan seorang sebuah bisnis Yang namanya kita menawarkan bisnis Otomatis yang kita bahas apa? Uang ya. Bahas bisnis itu identik dengan bahas uang Itu sebuah daya tarik Kalau bisnis itu tidak menghasilkan uang yang besar Tidak banyak orang yang tertarik Seringkali di luar sana Ketika kita nawarin bisnis, yang dipertanyakan apa? Kamu hasilnya berapa? Itu tidak cuma di NASA, semua MLM seperti itu kasusnya. Kalau kita menawarin bisnis, hal yang pertama yang ditanyakan adalah brand. Yang ada pada diri Anda, brand bisnis diri Anda. Yaitu, kamu penghasilannya berapa? Kamu sudah dapat penghasilan berapa? Sudah berapa lama kamu jalankan bisnis? Nah, kalau kalau kita cuma diajarin tutup poin doang, kita masih seorang diri, kita tutup poin doang ya. Kita di distributor baru, kemudian di situ kita tunjukkan ini loh Pak, statement bonus saya hasil dari bisnis saya. 100 poin itu berapa? 10.000, guys. Ya. 100 PV itu 10.000, guys. Nah, kira-kira orang yang Anda tawari itu tertarik atau tidak? Nah, pasti tidak. Justru Anda dij dijadiin bahan ketawaan nanti. Ya, Anda jadiin bahan ketawaan. Mosok bisnis penghasilannya cuma segini, sebulan, sebulan sepuluh ribu. Wah, ya nggak menarik dong. Makanya justru selling itu dianjurkan untuk teman-teman yang memulai bisnis ini. Jadi selling belajar, belajar menjual. Nah, makanya dibutuhkan kekuatan produk. Seorang orang baru yang belum punya pengalaman ya baru belajar selling itu harus ditemani dengan produk-produk yang powerful Bapak Ibu, yang punya kekuatan. Punya kekuatan, punya daya tarik ya untuk memberikan penawaran yang menarik. Nah, sehingga tingkat closingnya ini bisa lebih tinggi. Kalau tingkat closingnya tinggi, orang baru jalan satu bulan misalkan, ya dengan NSTM bisa jualan 30 NSTM, sudah punya keuntungan berapa? 3 juta rupiah, Bapak-Ibu. 3 juta rupiah plus 1000 PV. Menarik kan? punya brand, apalagi kalau mereka diajarin satu konsep pemasaran yang namanya pemasaran masal. Oleh abranya dia ajarin pemasaran masal, ya prospektingnya ini bisa langsung e, mentarget kalau masal itu, langsung ke pak rt, ke pak rw. Nah, di situ kan ada pkk, ada pengajian, ada pertemuan-pertemuan di wilayah itu ke Pak RT, Pak RW-nya udah dipresentasi dulu, eh, dikasih demo produknya. Nah, dia tertarik, dia bisa memberikan jadwal pada Anda. Ya, pengalaman teman-teman yang yang presentasi masal, Pak Ibu ya, itu bisa closing 10 sampai 20, bahkan ada yang 30. Coba satu kali presentasi hanya butuh waktu 2 jam, bisa 1 juta, 2 juta sampai 3 juta satu kali presentasi. Coba kalau seminggu Anda bisa tiga kali. Ya. Kalau closingnya 10-10, satu minggu Anda sudah bisa tembus 3 juta. Kalau closingnya 20-20, satu minggu Anda bisa tembus 6 juta. Kalau closingnya 30-30, ya satu minggu Anda bisa tembus 9 juta. Kalau satu bulan. Nah, itu yang namanya brand. 3 juta kali, kali 4, 12 juta. Yang 6 juta kali 4, 24 juta. Yang 9 juta kali 4, sudah berapa itu? 48 juta, Bapak-Ibu. 9 kali 4, iya. 48, ya? Nah, ini. Satu bulan orang baru, baru jalanin bisnis, sudah punya brand 12 juta sampai 48 juta. Siapa yang tidak tertarik? Nah, itu. Anda bangun brand, brand dulu Anda, brand, brand diri Anda, brand bisnis Anda. Ini untuk menjadikan Anda itu sebuah magnet. Ya. Nah, makanya prospektingnya harus kenceng, guys, ya. Kalau Anda sudah punya brand, kemudian prospekting Anda juga kenceng sehari lima orang, ya. Nah, coba. Mantap enggak bisnis Anda? Ayo, mantap nggak bisnis Anda? Mesin uangnya jadi nggak? Seri lima orang berarti satu bulan 150 orang. Kekuatan brand bisnis Anda 12 sampai 48 juta. 150 orang yang tidak tertarik dengan bisnis Anda itu berapa nanti? Bisa ditong kok dengan jari kok. Tidak semuanya akan nolak itu. Yang nolak ya memang yang nggak butuh uang. ya yang lelap biasanya orang yang tidak butuh uang, orang yang mental bloknya sudah terjebak dengan uh, mental blok yang memang uh, negatif dengan uang, dan lain sebagainya. Ya. Jadi misalkan dari 150, 30% -nya aja berarti Anda sudah bisa dapat 50 orang itu. 50 orang itu bisa konsumen bisa menjadi member Anda. Nah, itu kalau Anda punya brand. Makanya banyak orang yang kadang kala itu eh, biasanya ya yang nggak paham masalah ini ya. Itu biasanya langsung menjas. Ah, master seller cuma ngajarin jualan doang. Nah, itu bukan sistem. <laughs> ya, ya memang nggak paham. Makanya saya cuma ketawa maklum aja lah. Nggak apa-apa. Ya, tapi repotnya apa? Terus terus ngasih pengaruh-pengaruh teman-teman yang yang sudah sellingnya bagus dikasih pengaruh ya dikata-katain enggak uh, sistem dan lain sebagainya nah bayangin orang baru baru belajar bisnis nah sudah dikata-katain seperti itu sama upline nya ya, kasihan dong dia bingung dia bingung yang terjadi apa Ah daripada pusing ya berhenti aja biasanya seperti itu. Nah seharusnya apen yang paham itu justru didukung ya programnya hari ini kemana ya berapa uh, orang yang sudah kamu prospek jumlahnya berapa. Yuk dilihat daftar namanya. Yuk kita bergerak kemana. Yuk didukung. Bantu donan baru ini untuk memiliki brand bisnis kalau kalau yang paham seperti itu Pak Ibu. Nah setelah punya brand bisnis kemudian diarahkan lagi. Oh ini loh caranya presentasi rekrutingnya seperti ini. Ya diarahkan. Oh ini loh arahnya sudah jelaskan. Kamu punya modal brand bisnis. Kamu sekarang uh, tidak cuma sekedar jual. Ayo tambah dengan rekrutingnya. Supaya apa mesin uangnya jadi. Arahnya jelas, ini kalau apren yang paham seperti ini Bapak Ibu ya kalau upline yang paham loh ya kalau yang nggak paham saya nggak ngerti ya nah makanya setel ulang aja lah ya kalau anda dapat upline yang nggak paham-paham ya upline anda di net aja setel ulang berkali-kali nah itu oke kemudian yang ketiga ya tujuan selling yang ketiga adalah untuk biaya operasional bisnis anda Kenapa kok kita butuh biaya operasional? Yang namanya bangun bisnis itu tetap butuh biaya. Anda harus stok produk, Anda harus uh, beli alat ya. Kemudian untuk biaya pendidikan, Anda harus bayar tiket. Nah, belum lagi nanti di jalan Anda butuh bensin butuh bensin perut, ya, dan banyak hal. Nah, sehingga kita butuh selling, Bapak Ibu, untuk biaya operasional bis Anda. Makanya eh, yang saya ajarkan itu bukan masalah tupu, bukan. Kalau tupu udah jelas 50 PV, 100 PV itu udah jelas. Itu sebagai syarat untuk keluarnya bonus doang. Tapi kalau 100 PV bisa nggak tuh biaya operasional bisa Anda? Ya? 100 PV bisa nggak untuk biaya operasional bisnis Anda? 100 PV bisa nggak untuk brand bisnis Anda? Kalau omset, itu juga omset. Walaupun kecil. Tapi sebagai orang baru, Anda butuh brand bisnis, Anda butuh biaya operasional bisnis Anda. Kalau cuma kita diajarkan untuk ngejar 100 PV ya brand bisnis nggak terbentuk biaya operasionalnya pasti nombok ya bahkan kadang kala anda jalanin bisnis itu jadi minus Bapak Ibu ya selain minus juga kadang kala suami atau istri nah melihat bisnis anda nggak menghasilkan mereka jadi tidak percaya lagi dengan bisnis anda Nah justru nanti orang terdekat yang harusnya mendukung Anda justru jadi musuh Anda. Nah ini pasti ada nggak boleh ikut seminar karena apa biayanya mahal. Beli alat nggak boleh mahal. Orang terdekat justru yang akan jadi penghalang diri Anda. Karena biaya operasional bisnis Anda itu mengganggu gaji Bapak Ibu Nah makanya yang kami ajarkan apa? Karena ini bisnis Ya kami ajarkan untuk Anda mulai berpikir bisnis Ya selama 30 hari Kita berpikir 30 hari Ya 30 hari guys ya 30 hari target bisnis Anda itu 1000 PV Ya biar ngitungnya mudah dengan NSTM itu 30 NSTM Berarti satu hari satu NSTM Keuntungan NSTM per satunya 100 ribu Berarti kalau 30 Anda dapat laba eceran 3 juta Nah dengan uang 3 juta ini Ya Anda bisa bayar tiket pendidikan Anda bisa beli alat Bisa juga beli beberapa produk untuk diputar lagi sebagai modal Nah kalau anda bisa dapat biaya operasional seperti ini tidak ganggu ya, tidak ganggu gaji atau pemasukan keluarga. Ya, otomatis pasangan Anda ini justru positif. Kenapa? Seperti kata Pak Heri tadi, yang namanya sebuah kemajuan tuh kalau kita sudah punya penghasilan, kita ada satu sumber penghasilan bisa menghasilkan memunculkan sumber penghasilan yang kedua itu artinya ada sebuah kemajuan dalam hidup kita yang tadinya cuma punya satu sumber penghasilan, nah sekarang dengan bisnis NASA ini jadi sumber penghasilan yang kedua. Artinya apa? Sudah ada peningkatan dalam hidup kita, betul nggak? Ada tambah-tambahan pemasukan. Nah, jadi ini juga perlu diperhitungkan. Jadi jangan cuma sekedar ngomong, nggak usah saling banyak-banyak. Nah, nanti tidak capek. Bahkan kadang kala kalau ketemu sudah langsung ditanggap tuh. Sudah capek jualan atau belum? Masa cari uang kok capek? Nanti saya, saya jelasin, kenapa orang itu berhenti? Berhenti itu bukan masalah capek jualan sebetulnya. Nanti saya jelasin. ya Tapi kadang kala seringkali kita, ini perlu saya pahamkan juga ya pada Anda ya, sehingga Anda nanti tidak terjebak dengan bahasa-bahasa seperti itu ya yang akan menyebabkan anda yang nanti, nanti, bingung nanti jadi bingung ya ini oke okay, jadi tujuan selling sudah jelas bapak ibu ya satu menciptakan omset bisnis anda yang kedua membangun brand bisnis anda yang ketiga sebagai biaya operasional bisnis anda kemudian tujuan selling bisnis atau recruiting ya tujuan merekrut itu apa ya untuk membangun mesin uangnya ya membangun mesin uangnya membangun faktor kalinya ya membangun eksponensialnya untuk bisnis Anda. Nah, tujuannya apa? Tujuannya melipat gandakan kemampuan menjual yang ada di dalam jaringan Anda ini. Yang dilipat gandakan, dieksponensialkan itu apa? Keahlian menjualnya, Pak Ibu. Kalau Anda punya seribu jaringan, nggak ada keahlian menjual, yaitu namanya paguyuban. Nggak ada yang dieksponensialkan atau difaktor kalikat tapi kalau Anda punya seribu jaringan, mereka punya keahlian menjual seribu PV. Nah, berarti dari seribu jaringan itu Anda sudah punya offset 1 juta, Anda berhak royaltinya. Ya, Anda dapat royaltinya nanti. Nah, ini yang saya katakan eh, masa depan Anda. Ya, sudah mulai paham ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi belajar menjual itu tidak salah itu justru yang namanya sistem sistem bisnis kita itu adalah sistem penjualan multi level marketing jadi sistem penjualan yang kita bangun itu kemudian cara sellingnya bagaimana Pak Ibu ya untuk cara selling satu kita harus membangun kepercayaan yang kedua membangun kebutuhan atau menemukan kebutuhan tohot button seorang Menjawab pertanyaan atau memberi solusi yang ketiga, closing untuk menutup penjualan. Jadi ada empat hal yang harus Anda bangun, pertama bangun kepercayaan, yang kedua bangun kebutuhan, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, atau memberi solusi yang ketiga, keempat adalah closing menutup penjualan. Itu cara sellingnya, nanti saya jelaskan. Nah, oke, okay, berikutnya Bapak Ibu. Apakah Anda punya peluang untuk selling dan recruiting? Nah, ini ini artinya apa? Anda Anda apakah Anda punya peluang untuk selling dan recruiting? Itu artinya pertanyaan sudah juga simpel sekali. Apakah Anda bisa sukses bisnis NASA gitu aja? <laughs> Kalau nggak ada peluang selling, nggak ada peluang recruiting, ya Anda nggak sukses dong. Jelas nggak bisa membangun bisnis NASA dong. Ya. Nah, anda, kan anda akan punya peluang selling dan recruiting jika ada prospek. Anda akan punya peluang selling dan recruiting jika ada prospeknya. Jika ada orang yang bisa Anda tawari. Ingat ini, kunci ini. Sebuah toko itu akan ada omsetnya kalau ada yang beli. Kalau yang beli sedikit, ya omsetnya sedikit. Kalau yang beli banyak, ya omsetnya banyak. Intinya cuma satu, sebuah toko aja itu harus ketemu prospek, harus ada prospek. Bisnis Anda juga begitu, Anda bisa selling atau recruiting. Kalau ada orangnya, makanya inti utama dari bisnis Anda itu adalah prospek. Dengan prospecting yang baik, Anda selalu bisa menyiapkan prospek yang bisa Anda tawari produk ataupun bisa Anda tawari bisnis, ya makanya kemarin itu, kemarin itu harus Anda pahami itu materi prospecting itu harus Anda pahami, Anda lakukan, Anda praktekkan, ya menjadi sebuah kebiasaan. Nah sehingga Anda tahu sekarang, oh manfaat prospecting itu untuk selling dan recruitingnya, untuk bangun mesin uangnya, untuk menciptakan omsetnya, itu berasal dari prospecting dulu, Bapak Ibu. Kalau prospecting Anda lemah, ya sorry, ibarat toko nggak ada yang beli. Nah, sekarang apa efeknya jika kita kehabisan prospek? Jelas, selling dan prospecting Anda akan berhenti proses pembangunan mesin uang Anda akan berhenti. Proses pengejaran impian Anda juga akan berhenti. Masa depan tidak berubah. Dan kehidupan Anda akan kembali ke kehidupan sebelumnya, sebelum Anda berbisnis NASA. Jelas kan? Apa efeknya jika kita kehabisan prospek? Jelas! Anda akan berhenti selling, Anda akan berhenti recruiting. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, saya perjelas sekali lagi. Ya. Selling itu tidak menyebabkan Anda gagal di bisnis ini. Seperti yang ditakutkan banyak orang. Ya, banyak leader yang tidak paham ini takut bahkan oh, tidak memperbolehkan downline itu selling. Udah stokis itu nggak perlu selling. Nah, kacau. Ya, saya tahu mereka ketakutan kalau selling nanti capek terus nanti berhenti logikanya dong logika guys selling itu dapat uang guys anda butuh uang guys sekarang saya mau tanya kalau anda selling bisa dapat katakanlah sehari laku satu saja 100 ribu apa anda akan berhenti apalagi kalau anda isi semi, uh, presentasi massal sekali closing 10 sampai 20 apa Anda akan berhenti? Apa Anda akan mengatakan, maaf Aplen, saya sudah capek plan terima 2 juta, 4 juta dalam waktu 2 jam plan saya sudah capek terima uang plan Apa Anda kan mengatakan seperti itu? Enggak kan? Justru semakin Anda bisa selling, Anda semakin semangat. Buktinya di era pandemi ini, teman-teman yang loyo, yang tadinya sudah mau berhenti, bahkan sudah menjual produk-produk yang lain, bahkan pindah ke bisnis lain, sekarang bisa masuk lagi ke NASA. Kenapa? Mereka diajarin selling. Mereka bisa bertahan. Ya? Anda tahu nggak makna uh, dari sebuah hadis nih? 9 dari 10 pintu rezeki adalah jualan. Yang satu yang tidak jualan, Pak Ibu. Artinya apa ya? Artinya, selling menjual itu adalah ilmu untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Ilmu untuk bertahan hidup, saya mau tanya, jika Anda dipecat dari pekerjaan Anda untuk bertahan hidup, apa yang Anda pikirkan? Pasti jualan, Pak Ibu artis-artis yang tidak laku sekarang ini itu bertahan hidup apa? Jualan semua. Nah, ya siapapun sekarang tuh bertahan hidup pasti jualan. Nah itu kan makanya dikatakan di situ sembilan. Sembilan dari pintu rezeki itu jualan, jualan, jualan ya artinya untuk bertahan hidup. Nah, sedang yang satu itu apa? Ayo, sembilan dari sepuluh pintu rezeki itu jualan. Yang satu itu apa? Kenapa kanjeng Nabi cuma mengatakan satu? Nah, kemarin kemarin anu ya, Uh, kemarin tuh ada yang waktu di seminar itu saya ini tuh ya jawabnya oh jadi pegawai pak jadi guru pak saya tanya anda kalau nggak bisa ngajar kira-kira anda dibayar nggak ada yang mau nerima anda jadi guru nggak ya nggak ada dong pak nah, Terus ada di, di, dibayar itu karena apa? Anda jual keahlian kan? Anda jual keahlian sehingga Anda dikatakan sebagai guru. Nah, itu artinya apa? Anda menjual menjual kemampuan diri, menjual jasa. Karyawan pun itu menjual jasa. Ya, itu jualan semua Bapak Ibu. Makanya 9 dari semua eh, penghasilan yang bisa kita dapat siapapun tuh mau dokter kek ya, mau dokter, mau pegawai, pengacara itu semuanya jualan. Ada yang jual jasa, ada yang jual produk. Nah, paham ya? Nah, sekarang yang satu itu apa? Kok cuma dekatin satu? untuk dapat rezeki omong satu pintu ini nah ya itu nipu orang korupsi nah, itu itu makanya dibikin satu karena disitu dapat rezekinya dari nipu orang maksa orang ngerampok orang nah korupsi itu kan menipu orang tidak ada yang ditawarkan bapak ibu ngerampok tuh maksa nggak ada yang ditawarkan makanya hanya satu. <laughs> ya. Nah, oke okay ya. Nah, jadi ini memperjelas, Bapak Ibu ya. Jadi kenapa teman-teman itu berhenti ya, teman-teman berhenti, uh, sudah tidak mau jualan, sudah tidak mau rekruting. Persoalannya cuma satu, bukan masalah dia tidak bisa jual, bukan masalah produk, bukan masalah marketnya. Persoalannya cuma satu dia sudah kehabisan prospek paham ya siapa yang mau saya jualin Nggak ada ya kalau udah seperti itu udah bingung mending di rumah aja karena nggak ada targetnya lagi nah saya sering lihat itu ya mak-mak yang awalnya semangat ya kemudian habis seminar dia keliling ke tetangga-tetangganya satu kampung keliling laku langsung bisa laku lima enam terus kalau habis itu berhenti nggak ada omset nah aplennya nyalahkan wah ini cuma master seller ini cuma sekilas nih cuma oh, apa orang aktif sebentar habis itu oh, si si ini terus berhenti saya disalahkan pendidikan Oh, ini efek master seller ini? Habis jualan, habis itu nggak aktif, yang disalahkan pendidikannya. Tapi coba lihatlah, orang ini udah keliling satu kampung karena yang dia kenal cuma orang sekampung itu, ya sudah laku. Nah, habis itu udah gak, gak ada yang beli, artinya apa? Dia kehabisan prospek, Bapak Ibu. Makanya dia berhenti, dia gak aktif karena dia gak paham yang namanya prospecting. Ya, dia nggak punya keahliannya prospecting. Ya kayak toko aja, kalau udah nggak ada yang laku, tutup sudah. Nggak ada yang beli, tutup lo, toko itu. Nah, paham kan? Coba tanya tuh orang-orang yang yang sekarang berhenti. Walaupun dia udah ikut master seller, yang sekarang berhenti menjual, yang berhenti merekrut. Ya, tanya aja, persoalannya apa? Intinya pasti ketemu nanti, sudah tidak punya prospek loh dan tanyain aja langsung ditebak aja kenapa kamu berhenti mana daftar prospekmu ayo pasti jawabannya sudah jelas nggak ada prospeknya ya kehabisan prospek nah jadi kalau anda sudah paham seperti ini, Bapak Ibu ya, prospecting itu jadi inti dari kerja anda. Karena tanpa prospek, anda tidak bisa selling dan tidak bisa recruiting. Ya. Padahal yang dilihat seringkali orang-orang itu hanya melihat, wah orang ini aktif, orang ini aktif selling, orang ini aktif recruiting, ya. Tapi prospectingnya justru nggak pernah diperhatikan. Suatu saat orang itu akan berhenti karena apa? Kehabisan prospek, Bapak Ibu. Anda sendiri bisa, Anda sendiri bisa bertanya pada diri Anda sendiri kok. Coba lihat daftar nama Anda. Berapa orang yang Anda kenal? Sudah habis atau belum? Sudah diprospek semua atau belum? Nah, kalau itu sudah habis, saya mau tanya, Anda masih jalan apa enggak sekarang? Kalau Anda nggak prospekting, Anda masih jalan apa enggak? Sabina jaringan, Pak. Oke. Okay. Ya, kalau jaringan Anda kasusnya sama seperti Anda. Nah. Padahal cuma tiga kaki nih. Ya, tiga kaki. Kasusnya sama, kehabisan prospek semua. Sabina, ini Pak, jaringan Sabina, Pak. Tiga kaki, kehabisan prospek semua. Nah, ini aja di pasif semua nih. Kalau Anda nggak ngerti penyebabnya, Anda bingung Bapak Ibu, ini sudah ikut pendidikan, sudah ikut seminar ABCDE, tapi kenapa kok tetap tidak bisa berjalan, nggak bisa aktif. Eh, ternyata di situ nggak pernah diajarin prospecting. Nah, malah bingung Wah, milih sistem yang mana lagi nih? Pilih sistem yang mana lagi nih? Bingung. Tanya sana sini ya. yang ditanyain juga bingung soalnya. kalau kalau tanya saya tanya, tanyanya saya balik tanya cuma satu orang itu udah bisa prospecting belum gitu aja kadang-kala -kadang, sering kok teman-teman uh, di distributor tuh tanya ke saya Pak ini kenapa ya kok saya punya downline kok nggak bergerak ya nggak aktif ya ya saya tanya aja prospeknya berapa terus sudah kamu ajarin prospecting atau belum malah tanya balik prospecting itu apa Pak waduh nah ini judek hmm. uh, saya <laughs> lah kamu udah ikut pendidikan apa bilang gitu kamu udah ikut pendidikan apa Ya saya sudah ikut ini Pak Ikut ini, ikut ini, ikut ini. Kok diajari prospekting apa enggak? enggak? Enggak tahu Ya enggak tahu, Pak, makanya saya tanya tuh itu tahu, apa? Enggak tahu, enggak <laughs> Pusing ini ya Itu loh Pusing, kalau seperti ini kan Anda mulai paham ya Keahlian utama dari lima keahlian Yang menjadi landasan dasar ya Itu prospekting Prospecting butuh kemauan. Nah, kemauan itu landasan dasarnya apa? Mental block. Ya. Dari hari pertama sampai sekarang ini, kalau anda mau betul-betul mengerti sukses, tolong diulang-ulang lagi tuh materi hari pertama sampai hari keempat ini. Diulang-ulang lagi nanti kamu akan paham sekali kaitannya ini. Oh iya, yeah. dan praktekkan semua yang sudah saya ajarkan. Ya. Seperti itu. Oke, lanjut, bapak ibu. Nah, yang kedua, apa anda punya peluang untuk selling? Ya, tadi peluang selling dan recruiting itu tergantung prospecting anda, tergantung jumlah prospek anda. Yang penting ada orangnya. Nah, ini saya anggap anda punya prospek yang banyak. Saya anggap eh, anda ini prospektingnya berjalan sehingga Anda punya prospek yang banyak. Sehari bisa 3, 5, 6 sampai 10 orang Anda prospek. Nah, sehingga satu bulan Anda itu punya paling tidak 150 sampai 300 prospek. Nah, sekarang pertanyaannya dengan prospek yang saya miliki ini ya, apakah saya punya peluang untuk selling? Ya, selling produk dan selling bisnisnya apa saya punya dua peluang itu selling produk dan selling bisnisnya nah sekarang coba kita lihat dulu diri sendiri Pak Ibu ya Anda punya apa di, dalam, di diri Anda ini Saja Anda untuk melihat kebutuhan ya kebutuhan lihat diri Anda Anda punya apa dan dari apa yang Anda punya itu ada masalah apa yang muncul pada diri Anda. Nah, saya contohkan ini. Anda punya rambut. Pasti punya ya rambut ya. Oke, semuanya saya punya nih. Ya, saya punya rambut ini, Pak. Nah, terus masalahnya apa di rambut Anda? Oh iya, Pak, rambut saya ketombean, rambut saya bercabang, rambut saya berminyak, rambut saya apalagi ya? kutuan, rambut, rambut saya mudah patah, rambut saya pecah, rambut saya mudah brodol Nah, itu masalah-masalah rambut, apa solusinya? Nah, sampo, hair tonic, ya, mungkin butuh dikasih apa itu, masker rambut, dan sebagainya nah itu harus anda beli kan nah artinya pedagang sampo hair tonic itu bisa selling pada anda nah yang kedua anda punya masalah wajah anda punya wajah semuanya punya wajah kan oke apa masalahnya Wajah itu masalahnya flek, jerawat, kerut. Terus apalagi tidak kenyal. Loh, apalagi ya hitam, mau diputihin ya kayak Om Wanto. Nah, itu direndam anu aja itu, air kapur itu, rendam gamping putih. Nah. Apa masalahnya dan apa solusinya? Untuk jerawat apa solusinya? Untuk kekenyalan apa solusinya? Untuk flek apa solusinya? Otomatis Anda harus beli. Ya, Anda punya organ dalam seperti jantung, liver, ginjal, paru-paru. Apa masalahnya? Dan apa solusinya? Anda punya pembuluh darah tulang, kulit, apa masalahnya di situ? Dan apa solusinya? Anda punya alat kelamin, apa masalahnya dan apa solusinya? Anda punya gaya hidup, apa masalahnya dan apa solusinya? Anda setiap hari makan, apa masalahnya dan apa solusinya? Semua masalah butuh solusi. 99% semua solusi harus dibeli. Betul, Pak Ibu ya. Masalah anda adalah peluang bagi para pebisnis di luaran sana. Masalah rambut memberi peluang bagi mereka yang jual sampo. Masalah wajah memberi peluang bagi mereka yang jual skin care, produk-produk kecantikan. Anda punya organ dalam dalam tubuh seperti jantung, liver, ginjal, paru-paru memberi memberi apa istilahnya peluang. memberi peluang untuk para penjual produk-produk kesehatan Anda punya peluh darah tulang kulit memberi peluang untuk memberi peluang menjual untuk uh, Pengpebisnis bisnis kesehatan Anda punya alat kelamin Loh, ini peluangnya banyak Bapak Ibu surga dunia itu peluangnya luar biasa ya masalahnya juga banyak Masalah utama pria jelas important. Wanita frigid. Ya, kurang rapat, kurang kenceng, bau, kurang wangi dan lain sebagainya. Itu memberikan peluang bagi mereka yang memiliki produk-produk itu. Masalah Anda punya gaya hidup. Apa masalahnya? Anda pengen tas yang bagus, yang mahal, sepatu yang bagus, apa pakaian yang bermerek Anda harus punya mobil yang jos dan lain sebagainya ini gaya hidup Bapak Ibu ini juga peluang bisnis ya memberikan peluang bagi mereka-mereka yang punya produk tas, sepatu, mobil dan lain sebagainya Anda setiap hari makan apa masalahnya kolesterol ya nah bisa stroke bisa banyak penyakit siap ya, degeneratif yang muncul itu berikan peluang pada siapa semua penjual yang memiliki produk kesehatan untuk mengatasi penyakit penyakit itu nah makanya saya bilang semua masalah butuh solusi 99 semua solusi harus dibeli masalah anda adalah peluang bagi Para pebisnis yang punya produk untuk semua masalah itu, semua pebisnis yang punya produk untuk masalah-masalah itu bisa dipastikan mereka dapat duit dan kaya karena Anda harus beli untuk mengatasi semua, semua permasalahan yang ada di diri Anda, mulai dari rambut sampai ujung kaki, Bapak Ibu. Ya, mulai yang terlihat sampai yang ada di dalam diri kita ini, ini, ada jantung, ada paru-paru. Ya, naik jantungnya lemah, pompanya sudah letoy. ya. Nah, ada butuh produk penguatnya. Cokot-cokot, oh ternyata penyumbatan pembuluh darah. Wah, Anda harus butuh produk yang bisa membobol pembuluh darah yang tersumbat. Anda loyo, nggak bisa, nggak bisa greng. Anda juga butuh produk yang bisa untuk nah, semua penjual yang produk, punya produk itu pasti kaya karena ada pembelinya. Itu yang namanya peluang selling, Bapak Ibu. Masalah itu peluang. Nah, sekarang coba kita melihat, kita punya masalah mulai dari rambut sampai ujung kuku ya mulai dari yang terlihat sampai organ yang tidak terlihat. Kira-kira saya mau tanya, masalah Anda itu sama enggak dengan masalah orang-orang yang di luaran sana? Sama enggak? Mereka punya rambut kan? Mereka punya mata, mereka punya kulit, mereka punya wajah, mereka punya organ yang terlihat, mereka juga punya organ yang tidak terlihat, mereka punya tulang, mereka punya pembuluh darah, mereka punya darah, mereka punya pencernaan sama enggak dengan Anda? Sama kan? Nah. Otomatis mereka orang yang di luar sana itu masalahnya sama dengan Anda. Nah, sekarang Anda punya produknya enggak? Itu aja saya mau tanya. Anda punya produknya enggak? Ya? Kalau Anda bilang punya, coba sekarang lihat produk Anda. Nah, ini yang di depan ini coba dilihat semua ini. Ini untuk masalah kenyang, agami. Ini masalah NSTM untuk produk kesehatan. Ini NCX masalah untuk surga dunia. Ya. Ini ada sabun, tresmin masalah daki dan lain sebagainya, kulit, ya kan? Ini bawahnya ada master big. Nah ini untuk masalah yang uh, cuma punyanya kecil-kecil ya cuma segini-segini. Nah pengen pengen jadi segini, ya nah, itu master big. Nah kalau kalau ini yang uh, lubangnya gede-gede mau disempitin nggak usah diobras, pakai yang ini. Nah bisnis surga dunia. Nah ini bagi yang sering cokot-cokot membuluh darahnya tersumbat agarik rajanya loh ada yang punya sawah Bapak Ibu Anda punya pupuknya terus apa lagi mereka semuanya punya wajah hanya Anda punya produk kecantikannya loh dari ujung rambut sampai ujung kuku Anda punya produk semua itu Anda punya produk semua artinya apa ruang sellingnya luar biasa kalau Anda nggak pernah belajar hal ini, Anda itu hanya selalu berpikir dengan kekuatan mental blok. Saya nggak berani selling, saya nggak berani nawarin. Aduh, coba lihat dong, peluang selling ini loh. Semua orang itu butuh produk Anda. Anda itu mau kaya apa tidak? Nah, Anda itu mau kaya atau tidak? Karena semua produk Anda itu punya peluang selling yang luar biasa semua orang butuh, semua orang bermasalah dari ujung rambut sampai ujung kuku. Anda dan Anda punya produknya, maka saya bilang, ya kan, semua pebisnis yang punya produk solusi untuk masalah dari ujung rambut sampai ujung kuku pasti kaya, karena peluang sellingnya besar sekali. Hanya masalahnya kembali lagi ke mental block dan prospeknya jadi permasalahan itu hanya dua jumlah prospek ada apa tidak prospeknya kalau nggak ada segede ini peluangnya juga anda nggak bisa jual nggak ada yang ditawarin karena anda nggak nggak punya prospek betul kan anda nggak punya prospek ada peluangnya anda punya produknya banyak permasalahan yang bisa anda atasi dengan produk anda artinya peluang selling anda tinggi prospeknya banyak banget tapi mental bloknya jeblok, Anda gak punya kemauan, Anda gak punya kemauan untuk menawarkan. Ya, Anda diikat dengan rasa takut, malu, gengsi. Aduh. Nah ini, ternyata permasalahannya kan cuma itu, Bapak Ibu. Peluang ada semua di diri Anda. Peluang ada semua di bis Anda. Semua permasalahan yang di luar sana bisa Anda atasi itu dengan produk-produk yang di, Anda miliki. Bis Anda maka saya katakan bis Anda itu dahsyat banget aslinya. Tapi kembali lagi, ya kemampuan prospecting Anda bagaimana? Bis Anda Anda menyediakan prospeknya. Yang kedua mental block Anda. Nah, rugi nggak kalau Anda prospektingnya lemah? Rugi. Rugi nggak kalau mental block Anda jeblok? Rugi. Anda buang waktu, ya, Anda buang kesempatan, Anda buang momentum untuk jadi kaya, Pak Ibu. Artinya, satu tahun, dua tahun, tiga tahun, lima tahun, sampai sepuluh tahun, sampai mungkin ada tuyuk-tuyuk ya, sampai tuyuk-tuyuk tua ya, Anda nggak ada perubahan nah, ini ini harus dipahami Pak Ibu Anda punya peluang selling tapi kadang, -kadang Anda nggak bisa manfaatkannya ya, bahkan cenderung apa, mengeluh ya, cenderung bingung dan konyolnya lagi apa yang ada nyalain master seller itu konyol banget itu konyol apa konyol gue banget ya kan nah sekarang kan udah ngerti kan sekarang kan permasalahannya di kemampuan prospecting sama mental blok anda bukan di master seller master seller justru solusi yang luar biasa karena master seller ya kita ajarin anda untuk menghancurkan mental block anda kita ajarin prospecting kita ajarin selling kita ajarin recruiting kita ajarin prospecting kita ajarin jadi usung tor kita ajarin anda follow up kita ajarin anda untuk membuat sebuah pendidikan yang baik menjadi seorang trainer loh kurang apa sih programnya di net itu kurang apa nah ini loh ya memang kalau yang nggak pernah ikut itu memang tidak tahu makanya saya maklum ya kalau mereka mengatakan nggak usah ikut master seller bagi ada yang sudah tahu sekarang kan rugi ya Nah, kalau Anda dilarang ke master seller, rugi weh nganggu banget ya. Iya. Nah, ini ya. Jangan kayak Pak Heri loh, mentang-mentang mantan begal nanti wapernya terus dipukuli. Nah, jangan. Iya. itu salah larang betul itu. Ya, ya kalau nggak terpaksa sih. Enggak, <laughs> jangan. Ini coba biar apa, biar nggak. Saya juga agak stres. <laughs> kita nggak guyon guyon sih oke okay, bapak ibu ya kembali lagi ke laptop bapak ibu sudah paham ya paham. nah jadi ketika anda sudah paham anda punya produk anda punya peluang selling yang luar biasa itu artinya apa peluang kaya anda terbuka lebar bapak ibu ya nah tinggal masalahnya anda mau atau tidak mau kembali lagi ke mental block anda apakah anda punya peluang untuk rekruting nah oke okay, sekarang kita lihat kebutuhan atau beban yang anda tanggung ya beban pakan sandang papan kesehatan oh kok pakan pangan sorry wah ini kayak waduh sorry sorry, sorry 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 karena ini saya terjebak dengan mindset saya ini saya punya burung merpati banyak ini terbiasa beli pakan <laughs> makanya nih otak tulis otomatis saya tadi juga gak bingung kok pakan ya kok pakan ya oh ternyata ini pangan ini <laughs> ya sorry 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 nah kita ulang kita ulang apakah anda punya peluang untuk rekruting ya lah lihat kebutuhan atau beban yang anda tanggung satu beban pangan yang kedua beban sandang beban papan ya atau rumah ya kemudian beban kesehatan, beban pendidikan, beban transportasi, beban gaya hidup, beban hobi atau kesenangan, beban usaha Anda butuh modal, beban jabatannya. jangan keliru jabatan itu juga beban Bapak Ibu. Ya kalau Anda punya jabatan tinggi, mosok nyumbangnya, kalau diundang hajatan nyumbangnya cuma 10.000 rupiah, malu dong. Nah, itu juga beban. Ya. Masa direktur perusahaan ada karyawannya hajatan diundang. Nyumbangnya cuma 100.000. Wah. Ini kan memalukan. Nah, makan itu katakan beban. Dan yang 11 beban teknologi, Bapak Ibu. HP. Itu juga beban teknologi sekarang ini. Karena tiap ganti tipe HP Pasti beli Loh Apa nggak beban teknologi itu? Yang lama Yang lama Padahal yang namanya HP itu kan cuma untuk WA Telepon Terus mau apa lagi? Lihat Youtube Selfie Untuk selfie Nah Buka Google Terus apa lagi? Yang terbaru dengan bawahnya itu sama Ya cuma cuma dihapusin sama pabriknya itu wah dikasih tambahan kamera satu lagi ya tadinya kamera yang satu jadi dua yang dua jadi tiga sekarang jadi empat itu istri saya jadi korban teknologi itu itu mesti kalau ada iPhone baru keluar mesti banyak bingung tuku saya itu sampai judek ya karena nggak bisa pakai tapi tidak apa-apa, oh, ada uangnya kok nggak masalah kalau ada uangnya yang yang jadi beban itu apa kalau nggak ada uangnya itu loh yang jadi beban itu pak ibu ya nah itu ya kemudian yang 12 beban pajak itu juga beban ya karena sekarang ini penertiban pajak anda nanti untuk pajak pribadi itu bisa sampai berapa 35 persen kalau tidak salah aturan baru itu Kemudian untuk pajak penjualan PPN itu aturan terbarunya bisa sampai 14 persen. Nah itu. Nah semua semua beban ini kan butuh uang untuk membayarnya bapak ibu. Pertanyaannya apakah uang anda sudah cukup untuk bayar beban tersebut? Jika belum, anda butuh solusi. Nah, 99 persen orang milih bisnis untuk solusinya. Semua orang punya beban yang sama, artinya apa? Beban Anda itu pasti sama dengan tetangga Anda, pasti sama dengan dengan saudara Anda, pasti sama dengan teman Anda, pasti sama juga dengan orang-orang yang tidak Anda kenal ini yang jumlahnya sampai jutaan orang. Coba tanya, bebannya sama semua Bapak Ibu? papan papan, sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, transportasi, gaya hidup, hobi, atau kesenangan, usaha, beban jabatan, teknologi, pajak, semuanya sama. Nggak percaya, tanyain dong. Apa nyekolahkan anak? Pasti. Apa beli bensin? Pasti. Apa beli beras? Pasti. Apa beli pakaian? Pasti. Apa beli tas? Pasti. Apa beli HP? Pasti semuanya sama bebannya. Artinya apa? Kalau semuanya sama, mereka juga butuh uang untuk meniban itu. Mereka butuh bisnis, Bapak Ibu. Kalau kalau yang didapat dari satu sumber penghasilannya ini misalkan gaji, ini tidak cukup. Pasti mereka butuh yang namanya bisnis untuk membuka sumber penghasilan yang kedua. Nah, itulah peluang recruiting Anda. Ya. Nah, jadi coba Anda lihat tuh, jumlah penduduk Indonesia 270 juta manusia. Semuanya butuh uang untuk memenuhi kebutuhannya. Katakanlah 50 persennya aja, ya gajinya tidak mencukupi. Nah, mereka pasti butuh kegiatan yang lain untuk menghasilkan uang yang namanya bisnis. Ya, ada 150-an juta manusia yang butuh bisnis. Artinya, peluang rekruting Anda luar biasa. Kalau Anda cuma mau bangun 20 kaki aktif itu, terlalu kecil sebetulnya. Kalau Anda pahami ini, itu terlalu kecil. Nah, tapi pertanyaannya begini, Pak Ibu. Kenapa banyak distributor itu berhenti merekrut? dengan potensi yang luar biasa banyak seperti ini dengan peluang rekruting yang luar biasa ini kenapa cuma punya tiga kaki selalu mengatakan 20 kaki itu sulit kembali lagi ke kekuatan prospecting karena mereka berhenti rekrut itu kenapa bukan masalah master seller sebagai pendidikannya bukan ya mereka berhenti rekrut itu karena apa? Prospeknya habis Kok prospeknya habis? Pasti kemampuan prospektingnya Lemah Bapak Ibu Kenapa kok kamu berhenti? Kenapa kok kamu gak rekrut? Kenapa kok kamu gak ngembangin jaringan? Kalau apa yang udah paham nggak perlu Tanya itu, dia udah ngerti Oh dolen saya ini prospektingnya lemah banget, ya, delen ini prospektingnya lemah banget, sehingga dia kehabisan prospek, dia nggak bisa selling, dia nggak bisa recruiting sudah. Yang kedua, misalkan prospeknya banyak, potensi peluangnya luar biasa. Misalkan dia seorang camat, seorang lurah, itu kan kenalannya kan banyak banget, bapak ibu. Misalkan dia seorang dokter. Dia punya background untuk bisnis kesehatan itu luar biasa. Tapi kenapa kok nggak jalan? Padahal prospeknya memenuhi syarat. Mental block-nya. Nah. Akhirnya yang terakhir di titik apa? Mental block. Orang nggak jalan itu cuma dua. Lemah prospecting or mental block punya kemauan atau tidak? Nah, ketemu toh bu, pak, mbak, kang, dek, <laughs> ketemu ya. <laughs> permasalahan utama sampai pusing saya itu kadang-kadang ini. Kok, kok enggak kita tunjukin permasalahan-permasalahan seperti ini ya? Kunci-kunci uh, untuk jawaban-jawaban dari semua permasalahan yang ada di, di distributor ya. Uh, kok? banyak distributor yang nggak boleh ikut itu loh saya jadi pusing sebetulnya wah kasihan kalau saya sih nggak apa-apa sih ya saya cuma ngomong kok ya saya nggak keluar uang banyak <tik> <tik> bahan kemarin itu waduh M MSO dibiayain 13 miliar ini wah berita dari mana ini tapi Alhamdulillah Walaupun berita itu sebagai propaganda ya, e, untuk memfitnah saya, tapi itu kalau bagi saya itu sebagai doa yang sangat menyejukkan hati saya. Alhamdulillah, ditunggak nanti e, ada uang 13 juta. Eh, kok 13 juta? 13 miliar. <laughs> Oke, Bapak Ibu, sudah paham Bapak Ibu ya? Jadi, kenapa kok berhenti rekrut? Jelas dia kehabisan prospek karena apa? Prospektingnya lemah. Jika tidak kehabisan prospek, prospeknya banyak, pasti mental bloknya yang lemah. Nah, itu aja persoalannya. Oke, sekarang. Uh, saya ibaratkan anda memenuhi semua persyaratan ya prospektingnya kuat, kemudian anda sudah paham, anda sudah melihat peluang yang luar biasa sehingga semangat anda menyala-nyala. Nah, anda butuh persiapan nih kalau mau presentasi ya, anda mau anda butuh persiapan untuk selling uh, produk ataupun selling bisnis atau sistem ya atau selling jasa. Ini, Anda butuh persiapan. Yang pertama, persiapan diri, Bapak Ibu. Apa yang perlu kita persiapkan dari diri kita? Nah, satu, niat, 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 selling, niat, recruiting, itu pertama adalah niatkan diri Anda untuk ibadah. Ya, yang kedua, berbagi informasi. Yang ketiga, ingin membantu orang lain diniati itu Bapak Ibu terus punya keyakinan ya punya mindset punya mental block tidak ada penolakan ya jadi apapun itu jawabannya Bapak Ibu itu adalah rezeki dan kita siap menerima rezeki yang terpenting apa kita siap mengelola semua jawaban yang didapat itu Nah, beda kan? Kalau kita niat niatnya ingin jualan ya, kemudian keyakinannya wah pasti ada penolakan. Nah, kalau ditolak gimana ya? Nah, kalau orang itu tidak mau gimana ya? Kalau isi pikiran kita seperti itu, Anda mau presentasi aja sudah sudah minder, sudah takut. begitu presentasi yang terjadi apa ya ditolak bener karena sejak sejak awal sudah yang dipikirkan apa kalau saat ditolak gimana ya saya kecewa Anda bisa buktikan kok kalau isi pikiran Anda seperti itu itu yang Anda dapat Bapak Ibu itu yang Anda dapat ketika Anda presentasi hasilnya ya seperti itu ya ditolak dan Anda kecewa akhirnya yang terjadi apa itu beban mental ya betapa ruginya bisnis yang begitu luar biasa anda hancurkan hanya dengan sebuah beban mental yang keliru hasil dari persiapan diri yang keliru nah makanya di sini saya ajarin anda kalau mau presentasi Bismillah niat saya berniat ibadah saya berbagi informasi ya santai aja sambil tersenyum aja ingin bantu orang lain ya saya yakin tidak ada penolakan semua yang didapat misalkan itu anda dapat jawaban ya jawaban tidak atau orang beli produk anda itulah yang namanya rezeki ini hasil dari kerja anda jangan dipilih kadang-kadang kita itu terjebak dengan apa kita ingin memilih kalau kita mau jualan ya harus ya Kadang kala kita itu kecewa kenapa? Tidak seperti yang kita inginkan. Nah, kalau kita berbisnis kita bermindset seperti itu ya hancur Anda. Karena Anda tidak mau memahami proses yang itu berjalan dalam sebuah bisnis. Yang namanya bisnis itu orang tidak mau itu biasa, wajar. Yang namanya kita nawarin produk, ya orang tidak mau itu wajar, orang beli itu juga wajar orang gabung bisnis Anda pun itu juga wajar. Jadi memang itu yang harus kita kita pahami Pak Ibu sebagai pegangan keyakinan kita. Artinya apa? Kita tidak akan mundur. Ya, jangan terjebak dengan persepsi kita yang mengharuskan harus closing. Itu nanti beban mental Anda. Yang harus Anda lakukan apa? Memposisikan diri Anda, memposisikan pikiran Anda untuk sesuai dengan setiap proses dalam bisnis, ya, bahwa yang namanya orang jawab tidak itu biasa, orang closing itu, orang beli itu juga biasa, orang closing member itu juga biasa, karena ini tiga jawaban yang pasti anda akan dapat. Omset naik turun itu juga biasa dalam bisnis. Nah, reportnya gini lagi ya setelah ikut masuk seller omsetnya turun wah itu gemblong lagi itu nggak paham lagi <laughs> saya sering dengar itu masya allah propagandanya ini kok sampai seperti itu ya nah propagandanya kok sampai seperti itu nah ini loh apa sih yang diinginkan saya itu cuma pengen satu anda itu sukses Ya. Nah, jadi dengan master seller ini di net itu menginginkan kita semuanya itu sukses. Makanya semuanya kita kuak Pak Ibu. Ya, kita kuak, kita bedah. Ya. Oke ya, jadi kita lanjut persiapan diri, niat ibadah, berbagi informasi ingin bantu dan menolong orang lain. Yang kedua, keyakinan tidak ada penolakan. Apapun jawabannya itu rezeki dan kita siap menerima rezeki itu dan siap mengelola semua jawabannya cara ngelola jawaban ya gimana, ngelola jawaban tidak gimana, ngelola pelanggan nanti bagaimana. Nah itu nanti kita ajarkan di hari terakhir ya, fokus mindset action. Itu ada nanti bagaimana kita pahami penolakan, kita pahami jawaban ya, kita pahami pelanggan, sehingga kita paham persis bagaimana cara mengelolanya itu. Nah, kebanyakan orang itu kalau tidak bisa ngelola, Ya, mentalnya hancur, motivasinya hancur, efeknya apa? Loyo tidak semangat, Bapak Ibu. Itu ya, oke. Kemudian yang ketiga, selalu fokus dengan mesin uangnya. Katakan pada diri sendiri, jadi kalau mau presentasi, ini yang sering saya lakukan, Bapak Ibu dulu. Saya sering mengatakan pada diri sendiri, ini harus saya lakukan. Kalau tidak saya lakukan, saya tidak akan bisa membangun mesin uang saya ini semua demi masa depan keluarga saya. Jadi yang saya bayangkan itu anak istri saya. Kalau saya tidak bisa present, kalau saya tidak mau melakukan presentasi, mesin uang saya tidak terbentuk, ya masa depan istri saya dan anak-anak saya hanya seperti itu. Terus mana tahu jawab saya sebagai seorang suami? Nah itu yang dulu sering saya motivasi diri saya seperti itu. Makanya sering kalau malam-malam itu anak istri saya tidur, ya seperti kata Pak Eri tadi ya. Itu saya lihat Apa yang sudah saya berikan kepada mereka Kebahagiaan apa yang sudah saya berikan kepada mereka Karena saya sebagai bapak Sebagai kepala rumah tangga Saya punya tanggung jawab yang besar untuk keluarga saya Nah makanya motivasi Ini sering saya katakan Ini harus saya lakukan Saya harus presentasi Saya harus prospecting Maka saya sering ceritakan kegiatan Saya menjalankan bisnis multilevel itu cuma dua prospecting presentasi prospecting presentasi, presentasi presentasi jadi siang prospecting malam tak presentasi siang prospecting malam tak presentasi siang prospecting malam presentasi siang prospecting malam presentasi yang jawaban ya kita follow up yang pelanggan kita follow up yang tidak kita simpan sebagai tabungan itu yang saya lakukan Pak Ibu nah, makanya saya semangat sekali presentasi itu. Kenapa? Itu tanggung jawab saya untuk bangun mesin uang karena mesin uang itu adalah masa depan keluarga saya. Nah, kemudian juga sering saya juga bilang pada diri saya sendiri ya, ini bukan presentasi terakhir karena daftar nama saya banyak. Saya punya seribu prospek. Nah, sehingga kalau uh, ini presentasi ini belum apa istilahnya? A, belum menghasilkan jawaban ya atau pelanggan itu no problem karena saya punya seribu prospek saya next bisa presentasi lagi. Nah, ya kalau belum dapat jawaban ya atau pelanggan next saya presentasi next terus setiap hari presentasi. Kenapa? Saya punya seribu prospek. Terus kata-kata berikutnya, ya. Jadi pola pikir kita ini kita bangun ini untuk masalah presentasi ya. Pola pikir berikutnya untuk sukses saya butuh jam terbang tinggi. Ini bagian dari latihan saya. Ya terima kasih ya Allah saya punya, diberi kesempatan untuk berlatih. Jadi presentasi itu bagian dari latihan untuk menciptakan diri anda menjadi ahlinya. Maka presentasi itu fokusnya bukan di jawabannya. Jawabannya cukup diterima, tapi fokusnya di mana? Jam terbangnya, jumlah presentasinya. Nah. Karena itu akan membentuk diri Anda menjadi seorang ahli atau tidak. Kalau Anda tidak menjadi seorang ahli karena jam terbang Anda sedikit, ya sorry mesin uang Anda nggak ter, terbentuk. Masa depan Anda jadi taruhannya. Tapi kalau Anda menjadi ahlinya, ya mesin uang Anda kan terbentuk. Masa depan Anda kan kepegang, dapat. Nah, ini pola pikirnya, presentasi itu bagian dari latihan supaya jam terbang Anda tinggi jadi seorang ahli. Nah, pola pikir berikutnya, prestasi ini adalah proses saya untuk sukses. Saya akan lakukan setiap hari. Kita paham yang namanya prestasi, prospecting itu sebuah proses. Maka harus dilakukan setiap hari. Apapun jawabannya akan saya terima dengan senang hati. Tidak ada kekecewaan karena itu rezeki yang Allah berikan. Coba sebagai tugas bagi Anda, Bapak Ibu, buat afirmasi-afirmasi positif yang lainnya. Nah sehingga ada paham. Ini untuk memacu diri anda supaya diri anda itu semangat sekali presentasi. Itu harus ada afirmasi, afirmasi. Harus ada tantangan-tantangannya juga. Nah itu harus selalu kita ucapkan. Nah sehingga kita semangat untuk presentasinya tumbuh menjadi kuat sekali, ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu Persiapan alat Siapkan alat demo Ya NSTM Ini NSTM nya mana ini Alat demo nya ini Tolong nih Alat demo NSTM Yodin, minyak Mie atau nasi Ada nasinya ini Bang Norman Ambilin nasi Bang Norman alat rambang mata ya jadi ini alat-alat tempur kita Pak Ibu ya nah NSCM Yodin rambang mata nah botol spray nah kalau produk kecantikan charcoal JS foam watermelon kita juga perlu bawa sampo, hair tonic semakin banyak anda punya alat alat untuk demo peluang untuk presentasi yang menarik itu semakin kuat nanti yang kedua ya siapkan produk-produk yang powerful anda juga harus bawa, makanya saya bilang anda butuh biaya operasional karena anda butuh modal bawa agarik satu box bawa NSTM ya bawa NCE bawa Master Big produk-produk powerful dulu yang anda bawa yang punya nilai keuntungan besar nah sehingga biar kerja keras anda itu ada dana untuk nah ada dana untuk apa untuk operasional Nah ini udah udah sip mbah tampilannya mbah tadi keputihan tadi. Nah tak protes juga nih mbah Purwani mantap ini penampilannya. Wah ketok celong Tambah nom ini. Ya samur berapa teman-teman? Nah. <hih> ya. <sahamur. hih> nah tadi keputihan Oh ya Oke okay, ya Persiapan alat Pertama siapkan alat demo Yang kedua siapkan produk-produk yang powerful Nah kemudian siapkan kesaksian-kesaksian Yang ada di HP Anda Ini penting Ya Siapkan kesaksian-kesaksian Yang ada di HP Anda Tolong Mas Norman HPku Mas Norman Kemudian siapkan buku catatan transaksi penjualan Anda. Karena nanti karena nanti dalam presentasi Anda harus selain demo ya, kemudian Anda juga bisa menunjukkan produk-produk powerful, kemudian Anda bisa tunjukkan kesaksian-kesaksiannya yang sudah Anda siapkan di HP. Jadi bikin uh, WA khusus ya. Nah, di tempat saya ini WA-nya namanya kesaksian NSTM. Anggotanya cuma saya sama istri saya saja. WA group Nah makanya Anda bisa bikin Ya anggotanya cuma Anda dan suami aja nggak usah yang lain-lain Karena itu hanya untuk nyimpen Ya hanya untuk nyimpen ini e, Nyimpen kesaksian aja Ya untuk nyimpen kesaksian Nah sehingga mud biar mudah Ketika untuk ditunjukkan itu mudah Nah kemudian buku catatan-catatan transaksi ya buku catatan transaksi penjualan Anda itu untuk menunjukkan apa brand bisnis Anda kemudian buku knowledge nah ini buku knowledge nya udah siap belum ini tolong 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 wah tadi udah saya minta untuk nyapin nih buku knowledge nya NSTM ya nah kemudian kalau ada buku profil perusahaan atau buku kit ya buku kit Tuh. Ya, jadi persiapan alat ini penting Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau presentasi jangan Anda menyiapkan alat-alat yang minim karena kadang kala kegagalan presentasi itu penawaran Anda jadi tidak menarik karena apa? Anda hanya menyiapkan alat demo itu minim. Demo Anda tidak komplit. Jadi penawarannya jadi tidak kuat, tidak menarik. Nah, seperti tadi, seperti kemarin waktu saya, saya, jelaskan produk powerful itu sampai saya gambarkan kan konsumen Anda itu bagaikan tank. Loh. Konsumen Anda itu bagaikan senjata tank. Ya, Anda musuhnya jangan pakai pisau. Wah, coba ditusuk-tusuk ya. Tanknya nggak masalah yang hancur tangan Anda. Tapi pakai rudal javelin, rudal penghancur, tank. Alat demo yang komplit seperti ini, ini bagaikan rudal javelin, Bapak-Ibu. Paham ya, Bapak-Ibu ya? Jadi siapkan alatnya dengan komplit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian penting ya, contoh komunikasi selling produk jadi selling produk itu tidak di tempat Anda prospek ya. Kalau bisa selling produk itu adalah selling yang Anda lakukan setelah Anda datangin rumah prospek. Jadi ketika prospecting itu kan yang terakhir kan janjian silaturahmi. Ya kalau dulu itu saya prospecting siang, malam saya datangin. Kalau dulu seperti itu, saya prospecting siang, malam saya datangin. Kalau siang dapat tiga orang ya bisa jadi sore, malam, sampai malam lagi. Itu saya bisa prestasi tiga kali. Jadi bukan bukan saat prospecting, karena kebanyakan teman-teman yang nggak paham prospecting itu mengira yang namanya prospecting itu jualan. Jadi prospecting ya harusnya perkenalan ya yang harusnya di situ tahu rumahnya, kemudian janjian silaturahmi, malah langsung kenalan, langsung jualan. Nah, ini, ini ini kadangkala uh, anda tidak tidak melihat uh, ini ya uh, waktu ya. Kadangkala orang itu sibuk, orang itu tidak uh, punya greget atau karena dia uh, waktunya nggak banyak ya. Nah kalau ketemu di jalan itu kan waktunya nggak banyak. Dia punya kepentingan yang mendesak. Jadi anda itu kayak kayak mengganggu aja akhirnya. Beda kalau di rumah satria santai. Justru dia butuh teman. Anda bisa datang, anda bisa menjadi teman, menjadi saudara. Nah, di situ anda lebih enak. Waktu anda juga bisa lebih panjang untuk presentasi. Nah, Oke. Okay. Jadi ini contoh komunikasi selling product Pak Ibu. Yang pertama, ya ini beratnya kita ketok pintu ya. Atau telepon dulu. Bu, ini saya mau ke rumah jerengan, silaturahmi. Oh iya Mas Agus, silakan datang. Siap Bu, tunggu 15 menit ya, saya meluncur ke tempat jerengan. Oh iya, sang gitu. Nah, ketika ketemu ya Bapak Ibu ya. Ketika ketemu apa yang kita lakukan pertama? Smile. Ya, sambil menyapa selamat malam ibu wah senang sekali saya bisa berkunjung ke rumah ibu nah kemudian untuk bangun komunikasi lakukan dengan jurus yang luar biasa make someone fly in the sky anda harus mulai belajar memuji ya setelah kita senang sekali bisa berkunjung ke tempat ibu ya wah ini rumah ibu nyaman sekali ya kita sudah persilakan duduk ya kemudian kita bilang rumah ibu waduh nyaman sekali ini ibu ini yang desain ibu ya ya walaupun rumahnya acak-acakan nggak ngurus pokoknya itu nyaman sekali gitu aja wah rumah ibu nyaman sekali ya jangan sampai anda datang malah lihat rumahnya malah terus hm, loh, kok nggak enak ya rumahnya ya wah rumahnya kok kotor banget ya nah kalau si pemilik rumah melihat Anda seperti itu kan dia udah hatinya udah nggak seneng kan? Betul kan? Nah, jangan sampai seperti itu. Apapun kondisinya, make someone fly in the sky. Wah, rumah ibu nyaman sekali. Wah, yang desain ibu ya. Ruang tamunya enak ini ibu. Bikin betah. Kalau ada tanaman anggrek, uh, ibu suka anggrek ya. Ini anggreknya bagus-bagus nih ini ini anggrek lokal atau anggrek anu ibu luar ya nah dia jelasin komunikasi terbangun bapak ibu dia udah seneng dengan anda ya anda tinggal oh iya bu oh iya mantuk mantuk aja jangan pernah ditentang nah, habis itu dia sudah senang, oh tamunya ini menyenangkan nih, kan gitu kan? Nah, ketika hatinya udah merasa senang dengan Anda, baru sampaikan maksud kedatangan Anda. Ya, maksud datang kami ke rumah Ibu yang pertama. Kami ini bersilaturahmi ke tempat Ibu. Semoga Ibu berkenan menerima kedatangan kami. Yang kedua, kami ingin berbagi informasi. Ibu, kami ingin berbagi informasi bisnis ya, dan informasi mengenai produk. Anda nah, bisa jelaskan produknya. Ada berapa produk yang mungkin bisa bawa ini kami informasi, ada informasi produk kecantikan, ini produk kesehatan ibu, ini yang namanya NSTM, produk yang bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, ada diabetes, stroke, dan lain sebagainya. Selain itu NSTM juga sangat bagus untuk memulihkan kejantanan pria ibu campur kopi sama kuning telur nah biasanya kan ibu-ibu yang belum tua betul loh ya kalau ibu ibunya udah umur 70 tahun ya nggak usah bicara kejantanan pria jawabannya apa wes jeleh do nah, repot toh nah kita lihat uh dia masih hmm, kinclong gitu ya otomatis ya butuh kejantanan pria itu. Nah, kemudian untuk kecerdasan, kecerdasan anak, ya untuk ibu hamil, uh juga bisa untuk katarak ibu, bisa untuk olahragawan. Kemudian bisa anda jelaskan ada berapa masalah penyebab penyakit degeneratif dari makanan, contohnya dari gorengan. Ibu suka gorengan ya. Nah, kalau ibu makan misalkan uh, telur dadar, telur goreng atau telur rebus, nasi goreng atau nasi rebus, pasti pilihannya apa? Ah saya suka nasi goreng. Kalau sambil diajak bercanda Pak ibu? Nah, ibu, karena ibu suka gorengan, boleh saya tanya ibu sudah sering pegel-pegel sininya atau atau di sini ibu? Ibu terasa badannya rasanya berat enggak? Den kakinya rasanya capek-capek enggak? Itu artinya apa Ibu? Itu ciri khas kolesterol dan asam urat tinggi Ibu Itu kalau bisa kalau dibiarkan, terutama kolesterol ya Itu bisa sampai ke jantung Bisa terjadi penyumbatan jantung Nah, contohnya seperti ini, Bu. Ah, makanya dengar tanjurkan tuh untuk beli buku ini ya ada ada gambarnya nah ini lo hmm poinnya mbak tetap mbak nah ini ya nah ini paling enak ini untuk menjelaskan eh, apa NSTM itu paling enak ini perkembangan penyumbatan pembuluh darah sesuai dengan usianya Nah, jadi usia 0 sampai usia 10 tahun kita makan apa-apa itu pembuluh darah kita masih normal, Ibu. Kemudian ketika dari 10 tahun sampai 20 tahun ya, 20 tahun berikutnya, nah mulai terjadi pengerakan darahnya mulai kental ya. Nah, sehingga ketika nanti di usia 40 tahun ke atas itu mulai penyumbatannya sudah nyampe 40%. Nah, penyumbatannya sudah mencapai 40%. Nah, sambil tujuh-tujuh begini. Nah. Ya. Kemudian kalau usia kita 50 tahun, ya penyumbatan peluh darah bisa 50%. Itu sudah, wah, sininya cokot. Wah, ini ciri khasnya seperti itu, Ibu. Badannya, aduh, lungkrah. Kalau bangun tidur nggak enak. Beda kalau zaman dulu waktu kita masih pembuluh darah lancar. Bangun tidur ya grega, seger gitu loh. Tapi sekarang gimana rasanya ibu? Iya mas nggak enak ini. Nah otomatis kemungkinan ibu sudah sampai di posisi ini. Ya usia ibu sudah di atas 40 tahun. Ini sudah faktor resikonya sudah muncul ibu. Nah sekarang kalau di kepala itu ciri khasnya pusing, migrain, vertigo, darah tinggi, efek terjeleknya apa, bisa stroke. Kalau di jantung, ciri khasnya apa? Kadang-kadang nyeri ya nyeri sesak nafas serangan jantung bisa jadi mati mendadak kalau di ginjal sakit pinggang susah buang air kecil bisa gagal ginjal kalau di kaki tangan lemah nyeri kesemutan itu efeknya apa bisa muncul kelumpuhan ibu nah sekarang saya tunjukkan kemampuan NSTM ibu untuk mencegah dan membantu penyembuhan penyakit nah disinilah anda harus paham tunjukkan kekuatan produk Anda. Maka demonya tidak cuma satu. Ya, mulai dari demo hmm, NSTM doang dengan cuma dengan betadin ya. E, iodin ya, jangan nyebut merek ya. Saya lupa. Ini ya. Jadi kita bisa tunjukkan ke customer kita. Nah, ini loh Ibu, ini ibaratnya gelas ini adalah pembuluh darah. Nah, biasanya saya tunjukkan se, se, sejajar. Kalau demo sebaiknya pegangnya begini, terus, nah, gelas demonya kita tunjukkan sejajar. Sejajar, Ibu. Jangan ditaruh di bawah. Ya, nggak menarik. Kita pegang, kita tunjukkan dengan sejajar. Kemudian air ini ibaratnya adalah darah. Air ibaratnya darah. Nah. Ya. Nah, ini kita tetes satu. Ini adalah iodin, ini kita gambarkan sebagai bisa jadi racun zat yang itu akan mempengaruhi darah. Ya. Kita kan banyak makan bahan kimia, pengawet, ya, makan makanan yang cepat saji. Makanan-makanan yang sekarang nggak tahu tuh bahannya dari apa ya, perasanya begitu luar biasa. Nah, itu efeknya kemana? Ke darah. Darah kita jadi ko kotor, ibu. Nah, ini rasanya kalau darah kita kotor seperti ini ya itu tadi badannya jadi pegel-pegel, linu-linu Nah, ini efeknya penyakitnya bisa banyak. Kalau darah kita kotor tuh efeknya penyakitnya dengan banyak. NSTM ini memberikan manfaat apa? Salah satunya membersihkan darah dari pengaruh kotoran-kotoran atau racun-racun yang itu menyebabkan penyakit. Nah, tetesi satu, coba satu tetes kita lihat. Eh, ternyata dengan satu tetes saja sudah bisa membersihkan pembuluh darah. Nah, jadi kalau kita konsumsi, Bu, ini satu hari ya, kalau untuk orang sehat, ini pagi tiga tetes, malam tiga tetes. Kalau ibu pengen irit, konsumsinya taruh di galon. 50 sampai 80 tetes. Nah, itu bisa untuk satu keluarga, Ibu. Nah, irit kan, Bu, ya? Nah, terus yang kedua ini. Kita ingin lihat, Ibu, nasi. Kadang-kadang kita itu kan nggak ngerti, ya. Nasi kita itu berawal dari Uh, pertanian kita yang seperti apa ya apakah pertanian itu pertanian kita itu pertanian organik nah anda bisa minta nasi bu bisa minta nasi bu wah ini prospeknya kadang-kala -kadang berpikir nih wah ini presenternya lapar ini <guruh> apa lapar mas oh enggak ibu ini mau saya tunjukkan ibu ya apa yang kita makan setiap hari itu seperti apa sebetulnya nah ini nasi ya bu ya nasi yang ada di rumah ibu nah ini kita kasih air nah coba ya nasi ini uh, akan bertemu dengan berbagai macam zat ya, di perut ya nah ini ini juga bahan kimia nah sekarang kalau nasi ini ketemu dengan bahan kimia nah ini juga bisa untuk uh, ngetes ya artinya uh, nasi ini kekuatan berbahan kimianya seperti apa kalau nasi organik itu biasanya lebih bersih nah tapi kalau nasi itu kadar kimianya tinggi nah ini biasanya jadi hitam bapak ibu ya biru ke hitam hitaman nah seperti ini oh ternyata ini nasi yang kita makan nah kandungan kimianya tinggi ya kalau kurang pekat bisa tambahin Nah, kita tambahin jadi 9 tetes itu ya. Nanti bisa semakin kelihatan. Ter nah, ternyata waduh jadi hitam. Kelihatan ya? Nah, nih. Jadi hitam, Ibu-ibu. Sekarang gimana? Apakah Nestem itu bisa membantu sebuah keluarga untuk jadi sehat? karena semua keluarga ya semua keluarga membutuhkan nasi makan nasi nah supaya apa tidak terkena stroke diabetes dan lain sebagainya nah ini butuh NSTM 1, 2, 3, 4, 5 5 tetes Kita lihat reaksinya ini Nah yang tadinya hitam Nah nasinya juga jadi bersih Bapak Ibu Oh Kuat enggak demonya? Ini loh yang penting ini loh. Anda bisa merasakan enggak kekuatan demonya ini. Untuk mempengaruhi orang. Ya, demonya sangat kuat, Bapak Ibu. Bisa mempengaruhi berpikirnya orang. Bisa mempengaruhi psikologisnya orang. Yang tadinya tidak tertarik, bisa jadi tertarik. Nah, itu yang saya katakan salah satu kekuatan produk powerful. Nah, itu bisa mempengaruhi psikologi orang yang tadinya tidak tertarik, ya, cuek, gak ngurus. Itu bisa jadi tertarik. Ini kayak hipno ini sudah. Nah, oke okay ya. Loh, ini lihat. Anda bisa buktikan nih kalau yang tidak dikasih NSTM misalkan Anda rendam dua, dua, gelas ya yang satunya sama nasi plus air direndam yang satunya ini tidak ditetes NSTM ya yang satunya ditetes NSTM coba lihat selama satu minggu perbedaannya Anda akan ngerti sendiri nanti yang tidak dikasih NSTM itu hancur busuk bau dan lain sebagainya yang dikasih NSTM itu masih bagus nggak bau Makanya saya sarankan Pak bagi ibu-ibu kalau masak nasi sekarang ya waktu nanak nasi itu ya waktu nasinya masih beras masih di, mau dimasak itu campur air kan. Nah nanti sudah siap mau tinggal magic jarnya itu tinggal ditutup tetesin dulu 10 sampai 15 tetes. Nah habis itu campur. Sudah tutup magic jarnya Anda bisa rasakan. Nanti Anda punya nasi itu berbeda sekali lebih punel, lebih enak, lebih empuk nasinya, dan sehat. Ya, dicoba karena ini penting. Ini juga masukan untuk prospek Anda nanti, Bapak -Ibu. Ya, nah, Anda terus bisa dimukan dengan minyak, dengan lampu. Ya, kemudian NSTM, wah, bagus banget untuk kecantikan, nah bawa dong botol spraynya ya untuk kecantikan ya ini cuma eh, dikasih apa tiga tetes aja ya satu dua tiga, nah ini sudah bisa untuk mengenyalkan ya membantu eh, menghilangkan flek, nah kita bisa semprot semprot bapak ibu. Nah, kita bisa semprot-semprot. Mereka bisa nyoba. Tadi hanya lihat, ya, hanya lihat, sudah kagum. Nah, ketika dia semprotkan, dia langsung nyoba secara fisik merasakan. Nah, jadi kekuatan demonya tambah kuat lagi, Pak Ibu. Ya, memberikan pengaruhnya tidak cuma sekedar di pikiran. Ya, habis itu pikirannya diperkuat lagi dengan fisik yang terkena demo. Itu efek psikologisnya lebih kuat lagi pengaruhnya. Nah, selanjutnya wah lebih dahsyat lagi nih. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Ini kita tetes satu tetes loh dua tetes. Nah, orang langsung bisa membuktikan juga kekuatannya. Ini yang namanya powerful itu seperti ini. Kita bisa rambang Hmm Sampai agak pedes ya Nah, kita rambang begini Hmm Saya juga ngerasain seger nih Tadinya, aduh mata saya pedes Sekarang rambangan STM jadi se Seger <tuh> Coba kekuatannya Ya kalau demo ada komplit, ada lampunya, ada rambang matanya, ada spraynya, kuat sekali. Orang tidak cuma lihat, tapi orang bisa langsung merasakan. Habis itu kalau ada tensi, tapi hati-hati kalau kalau nggak ahli ya. Nah, kadang kala kita tidak tahu orang gerak-gerak. Nah, tensi itu kadang kala bisa naik turun. Nah, kalau udah ahli nggak apa-apa. Ini luar biasa Pak Ibu kekuatannya. Ya, luar biasa sekali. Nah, sehingga Anda tahu bahwa demo itu akan berikan pengaruh yang luar biasa untuk kondisi psikologis si prospek. Itu dahsyat. Makanya saya bilang ini produk powerful sekali. Ya, kalau Anda tidak tahu cara menggunakannya, tidak paham Efeknya apa? Yang rugi Anda sendiri. Nah, oke. Okay. Nah, berikutnya ya. Ini setelah kita demo. Nah, kita lanjut. Kemudian kita tunjukkan kesaksiannya. Nah, kita tunjukkan kesaksian. Kita buka file kita. Ya. Nah, ini kesaksian NSTM. Nah, kesaksian NSTM. Kita lihat di media grupnya apa ibu? Wah ini banyak sekali. Ini saya mau tujuin kanker ibu. Ya ini yang kanker. Nah kalau ibu beli, ibu terbebas dari kanker. Ini saya tunjukin yang ah ini stroke. Sudah bisa jalan Kalau ibu beli, ibu terbebas dari stroke Nah, terus ini Saya tunjukin uh, Ini yang kena katarak Ini baru dirambang matanya Nah, kalau ibu beli Ibu akan terbebas dari katarak Terus apa lagi? Ini masih banyak nih Nah, ini yang diabetes Nah, ini kena diabetes ibu Kalau ibu beli, ibu bisa terbebas dari diabetes Nah ini ada lagi yang kena gagal ginjal. Kalau ibu beli, ibu bisa terbebas dari gagal ginjal. Terus apa lagi? Oh ini yang kena asam urat. Nah kalau ibu beli, ibu juga terbebas dari asam urat. Tujuh sampai sepuluh kali. Rekomendasi. Stroke kalau ibu beli, diabetes kalau ibu beli, kanker kalau ibu beli, kolesterol kalau ibu beli, asam lambung kalau ibu beli, asam urat kalau ibu beli, darah tinggi kalau ibu beli, ibu bersama keluarga akan sehat. Ibu beli, ibu beli, ibu beli, ibu beli, itu yang namanya hypno-selling Bapak Ibu. Anda bisa buktikan di e, MSO 1, itu istri saya saya Ibnu selling dengan ini langsung saya closing ibu beli satu atau dua sadar sadarnya langsung oh, jawab oh beli satu aja pak saya ketawa itu belum tahu harganya wes jawab satu sudah beli terkena hipno selling Makanya perlu alat ini penting sekali, Anda siapkan file, file, oh, file, file penyakitnya ini Anda siapkan. Anda tinggal ini stroke ibu, jika ibu beli keluarga Anda akan aman, enggak perlu diperlihatkan sampai habis, enggak perlu. Kemudian, oh yang ini diabetes, ya buka media grupnya tadi, oh yang ini diabetes, jika ibu beli ibu bersama keluarga aman dari diabetes, oh yang ini kena kanker kalau ibu beli aman dari kanker oh ya ini kolesterol kalau ibu beli aman dari kolesterol kalau ini asam lambung kalau ibu beli ibu aman dari asam lambung oh ini asam urat kalau ibu beli nah, coba anda itu hanya menghafalkan ini urut-urutan yang anda miliki ini plus ibu beli ibu beli ibu beli ibu beli ibu beli itu sudah hipnoselingnya sudah luar biasa Closingnya bukan Ibu jadi beli apa enggak Ya enggak dong Closingnya langsung Ibu beli satu atau dua Langsung gini Ibu beli satu atau dua eh, Beli satu aja deh Oke ibu harganya 250 ribu. Ini barangnya Uangnya Closing Anda tinggal berlatih anda siapkan prospek, prospek, prospektingnya kuat, harus kuat. Prospeknya biar banyak, ya. Prospeknya biar banyak, karena Anda punya ilmu presentasi, ilmu selling yang luar biasa. Sudah dilengkapi dengan hipno sellingnya. Punya kekuatan produk yang mampu mempengaruhi psikologis orang. Kurang apa? Ya, kalau sampai Anda tidak bisa, Anda berhenti, itu permasalahannya bukan masalah produk atau pendidikannya. Masalahnya kamu sudah kehabisan prospek plus lemah di titik prospecting plus mental bloknya jeblok. Enggak punya kemauan. Nah. Bisa belajar sellingnya mudah banget, Bapak Ibu. Sangat mudah sekali ya oke okay. uh, ini sudah jam berapa ini sudah habis waktunya ya Sudah oh, jam 10 ya oke okay. kurang 10 menit oke okay. ini yang namanya uh, selling Bapak Ibu Nah sehingga kalau anda uh, per hari bisa dapat prospek 5 atau 6 atau 10 coba kemampuan ini nggak main-main hanya butuh jam terbang Habis itu setiap saat Anda mau cari duit, sudah Anda punya keahliannya. Ya, Anda sudah mampu di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Nah, kekuatan closing-nya akan lebih kuat lagi. Anda hanya butuh jam terbang. Siapkan, siapkan prospek Anda. Kuatkan prospektingnya nya Ya, sehingga Anda tidak akan ketemu jalan buntu. Kenapa Anda punya bisnis yang dasar? Oke, berikutnya handling objection. Kadang-kala -kadang konsumen berapa harganya? 250 ribu, bunda. Lu kok mahal? Nah, jawabannya apa? Betul, bunda. Ya, produk ini awalnya saya dulu juga berpikir 250 ribu itu mahal, bunda. Setelah saya pakai, saya hitung untuk satu keluarga, kami taruh di galon. NSTM itu satu bulan baru habis. Efeknya apa? Anak saya sehat, suami saya sehat, mertua saya sehat, ibu saya yang tadinya gejala diabetes seperti ini. Nah, sehat. Nah, sekarang saya ingin minta pendapat Bunda ini. Tunjukkan video ya. Nah ini, ini ada video diabetes bapak ibu, ya video diabetes. Ini kakinya sudah bosok. Ini sudah lima tahun kena diabetes. Ya per bulan dia harus keluar duit sekitar 2 ,5 juta setengah. Lima tahun kalau dihitung dia sudah ratusan juta untuk keluar duit untuk penyembuhan diabetesnya. Nah sekarang saya hanya ingin tanya pada bunda kira-kira menurut Bunda ya untuk penyakit seperti ini ya ini menurut Bunda ya dengan pakai NSTM habis dua botol keluar duit 500.000 ya bisa sembuh seperti ini ini menurut Bunda NSM itu mahal atau murah Minta mendapatnya dia Nah, kalau dia bilang Murah Ya, itulah bunda Itu juga menjadi salah satu alasan saya Saya pakai, karena perhitungan saya Dengan satu bulan Saya habis untuk Kesehatan keluarga, suami Mertua Ya, anak Ini ada lima orang di rumah saya bunda Coba kalau saya ini, 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 kena flu saja semua 1, 2, 3, 4, 5 kena flu Ya saya bawa ke Dokter spesialis Minimal dokter spesialis Ongkos, ongkos periksanya aja Sudah 100.000 Ini saya sudah keluar uang 500 ribu. Beli obatnya berapa Paling tidak 200.000 per orang Sudah 1 juta hanya untuk penyakit flu saja untuk lima orang, saya harus keluar duit satu juta setengah. Nah, ini NSTM, saya hanya 250.000 per bulan, saya bisa lihat suami saya sehat, ya orang tua saya sehat, anak-anak sehat, dan itu memang murah sekali. Bunda mau ambil satu atau dua? Closing lagi. Bunda mau ambil satu atau dua? Closing lagi. Jangan pernah bertanya jadi beli apa tidak. Jawabannya mesti tidak. Oh, saya nggak punya uang, ya, Saya nggak punya uang, Pak Agus. Oke, saya tahu bunda sangat butuh ini. Ya, sekarang bunda punya uang berapa? Saya cuma punya uang dua ribu. Oke, bunda tidak apa-apa. Bunda ada ada aqua atau botol yang kosong, tolong diisi air. Nah, 20.000 Bunda sudah bisa mencoba NSTM ini. Kasih 20 tetes. Tuh 2 3. Nah, tetap laku Bapak Ibu. Ini dasarnya NSTM. Anda punya duit 5.000, 5 tetes. Anda punya duit 10.000, 10 tetes. Dasyat. Tinggal di follow up. fakta yang ada di lapangan dari tetesan ya akhirnya beli botolan. Nah, tinggal jumlah prospek Anda berapa itu yang penting. Karena produk kita sudah begitu dahsyat, tetap menghasilkan uang. Tinggal jumlah prospek Anda itu berapa. Nah, kekuatan prospektingnya harus dikuatkan. Kalau Anda mau cari duit sebanyak mungkin. Oke ya, itu teknik sellingnya begitu. Nah sekarang kalau recruitingnya bagaimana? Nah recruiting ini sebetulnya sama bapak ibu, konsepnya sama, tetap smile, tetap menyapa, ya membangun komunikasi dengan cara muji, make sambahan play in the sky. Habis itu udah akrab sampaikan maksud datangannya, ya jelaskan produknya. Nah cuma cirinya begini, kalau orang yang bermasalah ketika Anda jelaskan produk ya dia akan selalu bertanya manfaat produknya dia akan menanggapi manfaat manfaat produknya ke arah kesehatannya nah kita bisa bertanya apakah ibu ada masalah oh iya saya kena diabetes nah biasanya kan dia bertanya untuk diabetes gimana bisa enggak nah itu artinya apa dia bermasalah tapi kalau ketika kita presentasi, kita demo, ya, nah, dia dia mengatakan kalau saya ikut jualan boleh nggak? Nah itu artinya apa? Dia tertarik bisnis. Untungnya berapa ini? Dia tertarik bisnis. Biasanya begitu. Kalau untuk diabetes, yang kena penyakit siapa, Pak? Oh, tetangga saya. Nah, dia bisa diprospek untuk bisnisnya, ya. Jadi, ada ciri-ciri khusus, ya, ketika kita demo, ya. Nah, itu kita bisa jelaskan. Kalau orang sudah menyentuh itu, nah, demo kita kita geser sedikit. Kita menjelaskan demo ya. Nah, kita bahasanya udah bahasa bisnis nih. Coba Bapak Ibu bayangkan, 99% orang hidup mengalami masalah kesehatan kesehatan yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, kalau untuk bisnis, ini potensi potensi bisnisnya luar biasa. Sekarang saya tunjukkan kemampuan NSTM untuk mencegah penyakit. Kita demokan. Ya, kita demokan Nah, tunjukkan kesaksian-kesaksiannya. Nah, habis itu tinggal kita hipno-recruiting. Ini yang stroke ibu, jika ibu gabung, ibu bisa dapat keuntungan 100 ribu per botol. Ini yang diabetes, jika ibu gabung. Nah, maka kalau ibu jual, ibu bisa dapat keuntungan 100 ribu. Oh, ini yang kanker, ya, kayak tadi. Nah, ini yang kanker jika ibu gabung Ketika ibu jual, ibu bisa dapat keuntungan 100 ribu Ini yang kolesterol, jika ibu gabung, maka ibu akan dapat keuntungan 100 ribu Oh, ini yang asam lambung, jika ibu bergabung Kalau ibu bisa jual, ibu bisa dapat keuntungan 100 ribu Ini yang asam urat, jika ibu gabung, maka ibu bisa dapat keuntungan 100 ribu Ini yang darah tinggi, jika ibu bergabung, maka ibu dapat keuntungan 100 ribu Ibu gabung, ibu dapat keuntungan 100.000 ribu ibu gabung ibu bisa dapat keuntungan 100.000 ribu ibu gabung ibu dapat keuntungan 100.000 ribu 10 kali terekomendasi ini saya gabung saya dapat keuntungan saya gabung saya dapat keuntungan saya gabung nah habis itu tinggal disodorin ya tinggal kita sodorin apa formulir pendaftaran ini ibu silakan ditulis ibu bergabung biaya bergabungnya cuma 200.000 untuk bisnis yang sekuat ini nanti ibu dapat dua konsumen saja sudah kembali modal nah selain itu ibu bisnis ibu tidak cuma untuk kesehatan saja ya kita tunjukkan ini loh ada produk kecantikannya kita demokan produk kecantikannya JS foam, charcoalnya kita dimukan untuk dia. Nah, jadi dia tidak cuma lihat orang sakit doang, potensi bisnisnya, dia mulai lihat wadah oh, kekuatan bisnis di titik kecantikan. Nah, apalagi kita tunjukkan juga kekuatan bisnis untuk pertaniannya, luas lahannya berapa. Nah, tidak cuma untuk kesehatannya, tunjukkan semua produknya. Karena dia sudah tertarik bisnisnya, tunjukkan semua produknya. Ya, sudah terhipno recruiting. Nah, kekuatan produk ini akan mendorong keinginan dia untuk semakin kuat. Tunjukkan potensi produk-produknya secara bisnis. Keuntungannya berapa? Kalau jual ini keuntungannya berapa? Kalau jual ini keuntungannya berapa? Nah, selanjutnya, nah, tinggal kita closing. Untuk gabung silahkan isi formulir ibu dan luar biasanya bisnis ibu ini nanti bisa diwariskan ke anak. Ya bisa diwariskan ke anak. Tinggal kita tunjukkan mesin uangnya. Nah ini loh kalau mau diwariskan nanti kita bangun bisnisnya seperti ini. Ini mesin uangnya. Nah ada tunjukkan mesin uangnya. Jelaskan marketing plan-nya. Tapi dengan yang versi 20 kaki, aktif. Kalau yang versi 3 kaki, aktif. Wah, kita mau jelaskan bisnis itu malu. Terlalu kecil hasilnya. Nggak menarik, Bapak-Ibu. Kita versi yang 20 kaki, aktif. Itu menarik banget untuk rekrutmen. Dia udah lihat produknya, kekuatan produknya nilai keuntungan produknya ya begitu Powerful nah habis itu tunjukkan mesin uangnya masa depannya begitu luar biasa nah, kemudian tunjukkan pendidikan-pendidikannya pelatihan-pelatihannya Anda punya video-video pendidikannya tunjukkan nih loh kita nanti akan dididik nggak usah khawatir ibu ya nggak usah khawatir ibu pasti bisa menjual. Nanti ya kita ikut pendidikan ini, TOT, Training of Trainer. ada ibu akan di ditra di training untuk bisa menjual, untuk bisa merekrut, untuk bisa prospecting. Enak kan? Kita jelas, pendidikannya juga jelas banget. Ya, ikut TOT, ibu akan dididik ini, dididik ini, di ini. Nah, bukannya kita hanya ikut pendidikan tapi bingung, pendidikannya yang dididik apa, bingung itu ya kemudian kalau ada kesaksian-kesaksian tentang keuntungan ya testimoni-testimoni tunjukkan ini lo ibu ini lo ini cuma TKI ibu ini dulu mantan TKI oh ini cuma pedagang pasar oh ini cuma ini cuma lulusan SD ini lo sekarang penghasilannya bisa 30 juta bisa 40 juta nah coba sangat menarik Bapak Ibu nah, itu cara presentasi makanya disiapkan semua kesaksiannya harus Bapak Ibu siapkan sehingga itu akan memberikan dorongan untuk closingnya pasti ya nah selanjutnya kalau ada yang bertanya seperti ini oh ini MLM ya saya sudah antipati ML MLM kok betul Pak ini MLM Bapak kok sama dengan saya ya? Dulu saya juga anti MLM, Pak. Saya juga tidak suka dengan MLM, tapi kenapa kok saya? Ah, uh, kenapa saya tidak suka? Karena waktu itu saya dapat informasi yang salah dari teman saya. Waktu itu teman saya bilang MLM menipu, ternyata yang teman saya ceritakan itu bukan MLM, tapi money game mungkin bapak yang bapak terima informasi seperti game contohnya seperti kasus yang sekarang ini pak ada net 86 DNA Pro Fahrenheit robot trading izin mereka izin jual produk tapi prakteknya binari atau money game dan sekarang ini loh pak udah dibredel oleh pemerintah bahkan ada undang-undang pidana untuk para pengembang money game nah Selanjutnya saya tertarik dengan NASA karena apa, Pak? Satu, NASA itu terpercaya. NASA sudah berumur 20 tahun. Artinya perusahaan ini kuat dan tidak ada masalah. Produk-produknya powerful seperti tadi. Potensi marketnya besar, keuntungannya besar. ya Harganya terjangkau. Dan yang luar biasa, Pak, pendidikannya bagus banget. Nih, Nah, tunjukkan video-video pendidikannya, tunjukkan video testi testimoninya, Bapak Ibu. Makanya ikut MSU itu penting banget karena Anda tinggal buka FB-nya, Anda tunjukkan testimoni testimoninya, Anda tunjukkan ini loh pendidikannya, ini loh materi-materinya. Nah, orang lebih percaya dan jelas. Oh, saya masuk ke bisnis ini ada pendidikannya. Artinya apa? Saya dididik, Ya, de, yang dari tidak bisa saya bisa jadi bisa. Ya. Ya. Tolong ini nanti diulang-ulang Bapak Ibu. Ya, tolong diulang-ulang. Nah, sebenarnya saya ingin ngomong lebih banyak cuma karena waktu sudah habis. Ya, saya hanya dibatasi sampai jam 10. Jadi waktunya sudah jelas habis ya. Dan alhamdulillah bagi Anda yang mungkin kurang puas, Anda bisa ikut ke Pendidikan Diamond Network, ya. TOT, seminar satu hari, kemudian MSI, itu seminar tiga hari. Itu luar biasa. TOT akan mengajarkan Anda lima keahlian utama. Di MSI, Anda juga diajarkan mental block, praktek lima keahlian utama mindset action sampai ke konsep bagaimana Anda merencanakan pendidikan anda, uh, merencanakan bisnis Anda dan praktek langsung sehingga Anda tahu begitu melangkah Anda sudah ngerti oh ini target saya hari ini targetnya harus sekian 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 satu bulan saya bisa dapat sekian oh hasilnya nanti sekian em, distributor emas yang bisa saya dapat seperti ini Nah, semuanya kita berikan di MSI. Jadi, MSO ini menjadi landasan pengetahuan Anda. Artinya apa? Video-video rekaman ini ya, yang ada di Facebook, bisa Anda ulangi terus. Ya, ulangi catat dan praktekkan. Ulangi catat dan praktekkan bahas di home sharing Anda. Kalau Anda masih belum bisa ngomong, nggak usah, nggak usah bingung, Bapak Ibu ya ajak dolen dolen anda untuk bersama-sama nonton bareng biar saya yang ngomong habis <laughs> itu baru dibahas itu kan enak ya nah apa yang kurang ya baru dibahas nah kan lebih enak anda nggak usah ngomong banyak biar saya aja yang ngomong home sharing satu setengah jam saya dua jam kan cukup ya nah di situ tinggal nanti diajarin praktek-prakteknya ya teorinya nanti biar saya yang ngomong. Oke, Bapak Ibu. Ya, hari ini materi dari saya Sajukwan saya sekian, Kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, saya minta maaf. Harapan saya cuma satu ya, semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu Anda semuanya. Untuk sukses di saya. Sekian dari saya dan sukses untuk Anda. Semangat pagi! Yes, wow, saya pengusaha sukses! Luar biasa! Permasalahan 100 juta. Tidak. Ya. Apa anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Tidak. Ya. Apa anda rugi kalau permasalahan 100 juta? Ya. Tidak. Ya. Anda berani mencarinya? Berani. Anda berani mencarinya? berani menjadi pengusaha? Siapa yang diri anda? garis akhir yang ku pandang apapun mereka bilang dekatku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang mereka bilang dekatku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang ku pandang apapun mereka bilang dekatku takkan hilang jalanku masih panjang dari sakit yang berpandang Pembangsaan 100 juta ya. Apa Anda rugi oleh pembangsaan 100 juta? Ya. Apa Anda rugi oleh pembangsaan 100 juta? Ya. Anda berani mengejarnya? Anda berani mengejarnya? Anda berani menjadi kemusyaraan? Siapa yang diri Anda? pun mereka bilang dekatku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir yang pandang apapun mereka bilang dekatku takkan hilang jalanku masih panjang garis akhir